gila lu. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Berhubung series Mahoukou no Rurouni sudah kita bahas, jadi jadwal yang pernah Mimin bikin akan mulai aktif kembali. Untuk video kali ini, kita akan melanjutkan series The Daily Life of the Immortal King season kedua. Mungkin Mimin agak telat, tapi lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Bagi yang belum pernah menonton series ini, Mimin sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun, pengalaman menontonnya secara langsung sangat berbeda dengan hanya mendengar Mimin berbicara saja. Dan kita ingatkan lagi, konten ini akan menjadi full spoiler. Seperti biasa, bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam series The Daily Life of the Immortal King season kedua. Awal dari season kedua ini, kita diingatkan tentang kejadian di season pertama, yang mana Wang Ling menggunakan semua kekuatannya untuk melawan takdir langit demi menyelamatkan Surong, gadis yang sangat dia cintai. Tapi karena itu jugalah, dunia ini hampir hancur. Jadi mereka berdua pun memutuskan untuk kembali ke masa lalu. Namun bayarannya ada Surong tidak akan mengingat kejadian ini dan kebersamaannya dengan Wang Ling. Iblis Katak meminta Wang Ling untuk tidak melakukan hal ini lagi karena akan mengganggu hukum sebab dan akibat. Dan lebih parahnya lagi, nilai fusionik dari dunia ini akan terus berkurang. Setelah dari sana, beberapa hari pun telah berlalu, yang mana Joey melaporkan penangkapan Jiang kepada menteri di sana. Namun di sini dia masih belum tahu kelompok mana yang ingin menghabisi Surong. Nah, di saat ini juga Pak Menteri ini mendapatkan panggilan mengenai peningkatan kekuatan spiritual yang berpusat di SMA 59, yang mana di sana kekuatan spiritual tidak berfungsi dengan baik. Stasiun luar angkasa mengetahui bahwa kekuatan spiritual di dunia ini mulai turun dengan drastis. Joey pun berencana untuk menyelidiki kejadian ini. Jika kalian sadar, ini adalah salah satu akibat yang pernah Iblis Katak beritahu kepada Wang Ling. Sinau berpindah ke sekolah. Di sana Chen Chao dan Go Hua masih kesal karena penangguhan kompetisi mengakibatkan mereka belum bisa masuk ke final. Mereka yang melihat Wang Ling merasa dia itu sedang galau. Namun ternyata Wang Ling hanya menikmati hari-hari damainya saja. Tidak begitu lama, Guru Pan pun datang. Berhubung di kompetisi kemarin mereka bisa mengalahkan sekolah 59, jadi pihak Departemen Akademi pun mulai memperhatikan SMA mereka. Jadi sekolah pun memperketat peraturan dan mereka pun memutuskan untuk melakukan tes spiritual, yang mana jika kota mereka di bawah rata-rata, maka akan dikeluarkan dari kelas elit. Mendengar hal itu tentu saja membuat banyak murid panik. Surong tidak menyangka banyak teman-temannya yang masih berada di ranah bawah. Dan di saat ini juga mereka pun teringat dengan Wang Ling. Surong pun segera ingin membantu Wang Ling, yang ternyata hal itu membuat para jomblo sangat tidak terima. Chen Chou juga berencana untuk membantu temannya ini, namun dia itu malah berselisih dengan Surong. Hingga Go Hua pun menenangkan mereka karena Wang Ling sudah pergi. Di saat Wang Ling berbicara dan Jingke, Go Hua ternyata sudah berada di belakangnya. Dia itu mengajak Wang Ling untuk membuat pil pondasi, yang ternyata Go Hua ini belum masuk karena pembangunan pondasi tahap menengah. Dia pun memohon kepada Wang Ling untuk membantu dirinya, karena jika tidak lulus dalam tes ini, dia itu akan dikeluarkan dari kelas elit. Wang Ling bersedia membantu, dan mereka pun segera membawa Iblis Katak. Di sisi lain, Guru Wang Yu sudah mulai menyiapkan tes spiritual kepada para murid. Dia pun menjelaskan peraturannya, yang mana selama tidak ada ledakan, mereka itu akan dianggap lulus. Mereka yang khawatir ditenangkan oleh Guru Wang Ju karena pengujian ini sangat lama. Dan jikapun ada yang terluka, ambulan sudah tersedia. Guru Wang Ju pun mulai melakukan tes kepada para murid.
Kusuan selaku pencipta novel ini harus gagal dalam tes itu. Surong yang merasa khawatir kepada Wang Ling ditenangkan oleh Chen Chao. Di sisi lain, Wang Lin dan Gohua itu sedang membuat pil fondasi dan dibantu oleh iblis katak. Di sini Gohua teringat dengan awal kedekatannya dengan Wang Ling. Namun Wang Ling tidak tahu apa yang diceritakan oleh Gohua. Nah, di saat ini juga mereka pun mendengar langkah kaki dari Guru Pan. Wang Ling segera menyiramkan air kepada Gohua supaya mereka itu bisa berpura-pura telah terjatuh ke dalam kolam. Tentu saja Guru Pan tidak percaya dengan perkataan mereka, apalagi tungku Gohua sedang menyala. Untung saja iblis katak mengganggu Guru Pan supaya Gohua bisa mengganti pilnya dengan kaos kakinya. Dan sedangkan pilnya itu ternyata berada di dalam perutnya. Seketika Gohua pun berubah menjadi Super Saiyan akibat pil itu. Kekuatannya yang tidak terkendali berhasil dihentikan oleh Wang Ling dan membuat Gohua pingsan. Untung saja dia ini bisa bangun di saat namanya dipanggil untuk melakukan tes. Tapi ternyata dia itu pingsan sudah lebih dari sejam yang membuat efek pilnya telah menghilang. Gohua pun hanya bisa pasrah dalam menjalankan tes ini. Tapi tanpa diduga, Gohua ini ternyata berhasil. Ternyata berkat serangan Wang Ling tadi telah membuka kekuatan dari Gohua. Tidak begitu lama, kini giliran Wang Ling pun telah tiba. Di sini Wang Ju memberikannya sebuah helm karena kekuatan Wang Ling sangatlah rendah. Nah, di saat dia menjalankan tes itu, Jing Ke memberitahu tes ini tidak memiliki batas sama sekali. Petir itu pun terus menyerap kekuatan dari Wang Ling yang mengakibatkan listrik di kota pun padam dan bahkan nilai pisonik bumi juga mulai turun kembali. Wang Ju pun segera berusaha untuk menghentikan ujian ini, namun tidak kunjung berhasil. Hingga Wang Ling pun memberikan Jing Ke kepada Surong dan meminta dia itu untuk memutuskan kabel penghubungnya. Namun ayunan pedang dari Surong tadi sangatlah kuat. Nah, akibat kekuatan dari Wang Ling tadi, dia itu tidak sengaja memotong ruang dan waktu. Kita pun diperlihatkan siapa orang yang berada di dalam dimensi itu. Di sini kita dibawa berkeliling ke istana dari iblis ini. Dia menanyakan kepada bawahannya apa yang sedang terjadi. Masternya menjelaskan bahwa telah muncul retakan antara dunia mereka dan bumi. Dia pun teringat dulu pernah mengirim raja iblis untuk menguasai bumi bernama Tutianha. Nah, ternyata Tutianha itu adalah iblis katak. Kaisar itu bingung kenapa iblis katak belum juga menguasai dunia manusia dan kenapa juga dunia manusia terus-menerus menyerap kekuatan spiritual dari dunia mereka. Master itu menyadari bahwa nilai pisonik bumi sedang berada di titik terendah. Melihat kaisar mereka marah kepada iblis katak, dia pun segera ke bumi dan tidak lupa dia pun memberikan pesan kepada iblis katak mengenai kedatangannya. Sino berpindah ke rumah Wang Ling, yang mana iblis katak mengunjungi rumah Wang Ling, namun dia itu tidak memberitahu tujuannya kemari. Di sisi lain, Guru Pan berencana untuk datang ke rumah Wang Ling karena nilainya selama ini sangatlah rendah. Apalagi tes kemarin yang dia lakukan sudah banyak membuat sekolah mereka merugi. Guru Wang Ju tidak ikut ke sana karena dia ini memiliki suatu urusan. Nah, di sekolah ini kita pun diperlihatkan kedatangan dari guru iblis katak. Dia kembali menghubungi iblis katak, namun iblis katak tidak mempedulikannya. Jing Ke yang melihat hal itu dijelaskan oleh iblis katak bahwa gurunya ada iblis kuno yang sudah hidup selama jutaan tahun. Dan karena siksaan yang terus gurunya berikan, membuat iblis katak menjadi sangat ketakutan. Wang Ling pun mengetahui tujuan dari iblis katak kemari. Di saat mereka makan, ayahnya itu ingin kembali menguji segel yang baru saja dia terima dari sepupunya. Dan dia itu juga meminta iblis katak untuk membantu dirinya memasangkan segel baru kepada Wang Ling. Nah, di sini kedua orang tua Wang Ling sudah tahu Guru Pan akan datang kemari. Di tengah pembicaraan itu, iblis katak kembali mendapat panggilan dari gurunya. Tidak begitu lama, ayah Wang Ling menyiapkan segel barunya dan meminta iblis katak untuk memasangkannya kepada Wang Ling dan menjelaskan bagaimana cara memasangnya. Mereka pun mulai melakukan prosesnya, namun di sini Wang Ling malah berbicara sangat aneh. Yang ternyata segel itu malah kebalik dan seketika mulai meledak. Ayahnya pun sudah pasrah, tapi untung saja iblis katak bisa menyerap ledakan spiritual dari Wang Ling. Di sisi lain, gurunya itu masih terus mencari keberadaan dari muridnya.
dan bahkan dia itu sempat tersesat akibat petunjuk dari GPS-nya. Kembali ke rumah Wang Ying, yang mana di sana Guru Pan sudah datang. Dia menjelaskan tujuan dia kemari, yang mana nilai dari Wang Ling sangatlah tidak bagus. Nah, di sini Wang Ling bersikap aneh, yang ternyata itu ada efek samping dari segelnya. Bahkan dia itu memberikan semua tugas liburnya kepada Guru Pan. Menyadari sifat dari anaknya sangatlah berbeda, dia pun meminta istrinya untuk mengalihkan perhatian dari Guru Pan. Guru Pan yang sedang dibawa oleh Ibu Wang Ling melihat hal itu, tapi untung saja Ibu Wang Ling menjelaskan bahwa iblis katak sedang memberikan pijatan kepada Wang Ling. Ibunya pun kembali membawa Guru Pan, dan di saat itu juga ayahnya pun telah berhasil mengganti segelnya. Tapi di saat itu juga perabotan rumah dari Wang Ling mulai hidup. Dan di saat ibunya melihat hal itu, dia pun segera kembali membawa Guru Pan menjauh dari tempat itu. Ayahnya meminta Wang Ling untuk melakukan sesuatu, dan dia pun menggunakan iblis katak sebagai senjatanya. Di sisi lain, ibunya menceritakan kisah dari Wang Ling yang selalu dijauhi oleh teman-temannya karena memiliki energi spiritual yang sangat rendah. Mendengar hal itu membuat Guru Pan sedih karena tidak tahu penderitaan Wang Ling selama ini. Namun tentu saja, sebagian cerita dari ibu Wang Ling sangat berbeda dengan yang sebenarnya. Kembali kepada Wang Ling, mereka pun berhasil menormalkan kembali peralatan rumah mereka. Namun sayangnya, akibat hal tadi membuat segel Wang Ling kembali rusak. Nah, di sini iblis katak sedang ketakutan karena ternyata gurunya itu sudah berhasil mendeteksi kekuatan spiritual dari muridnya. Dan dia pun segera datang ke rumah Wang Ling. Menyadari kedatangan dari gurunya membuat iblis katak sangat ketakutan hingga membuat dia pingsan. Nah, di saat dia ingin masuk, Master Iblis itu kurang beruntung karena posisinya tepat ketika Wang Ling melepaskan kekuatan besarnya. Untung saja hal itu tidak dilihat oleh Guru Pan dan dia pun bersiap untuk pergi. Setelah mendengar cerita dari Ibu Wang Ling, Guru Pan pun menyadari bahwa dia itu harus lebih memperhatikan para muridnya lagi. Tidak begitu lama, iblis katak pun bangun dari pingsannya. Dia pun bersyukur Wang Ling tidak kenapa-napa, namun di sini dia sedih karena gurunya telah meninggal. Setelah dari sana, kita dibawa ke 10 tahun yang lalu. Ini adalah hari yang sama dengan kejadian di saat iblis katak datang ke bumi. Namun di sini kita diperlihatkan mengenai kejadian di pesawat pedang. Seorang gadis cantik yang bernama Liu menemui suaminya yang bernama Sanker. Mereka berdua ada sepasang pembunuh yang sedang menjalankan sebuah misi. Nah, di tengah pembicaraan itu, getaran pun terjadi di pesawat tersebut. Pramugari di sana pun meminta semua orang untuk memasang sabuk pengaman termasuk Liu dan San Yan. Namun di sini, Liu tidak mempedulikan perkataannya hingga ledakan pun terjadi di pesawat itu yang menyebabkan pesawat hilang kendali dan tidak bisa terbang lagi. Untung saja ada seseorang yang menyelamatkan pesawat itu, tapi sayangnya di sini Liu yang tidak memakai sabuk pengaman harus keluar dari pesawat. Nah, hal itu diceritakan oleh Gahua, yang mana kecelakaan pesawat 10 tahun lalu telah menyebabkan San Ren, yang adalah pembunuh nomor 1 dunia, menghilang. Dan hanya foto inilah yang tersisa. Namun rumornya, San Ren masih hidup, dan bahkan beberapa murid di sekolah ini pernah bertemu dengannya. Nah, tidak begitu lama, Guru Pan pun datang. Dia menjelaskan, walaupun tes kemarin menjadi kacau, tapi akhirnya bisa selesai juga. Dan di dalam tes kemarin ada murid dari kelas biasa yang sangat memukau dan akan masuk ke dalam kelas elit. Melihat gadis itu, Wang Lim pun teringat bahwa di dunia yang dia ciptakan, gadis inilah yang menggantikan Surong di dalam ingatannya. Tidak hanya Wang Lim saja, Jingke juga menyadari hal itu. Gadis itu lalu memperkenalkan dirinya yang bernama Lin Xiaoyu. Di sebelah lain, Surong yang merasa Wang Ling menatap dirinya membuat dia itu sangat malu. Namun nyatanya, Wang Ling bukan melihat Surong, melainkan Lin. Di sini, Guru Pan menjelaskan bahwa dia akan menggantikan Guru Wang Ju untuk mengajar. Yang mana Guru Wang Ju itu ternyata sedang melakukan sebuah misi bersama tim Xianjiang yang dipimpin oleh Joey. Mereka itu sedang mencari keberadaan dari Jiang Liu, kakak dari Jiang Liuying yang baru saja mereka tangkap. Namun sayangnya di hadapan dari Guru Wang Ju hanyalah sebuah boneka yang dilengkapi dengan bahan peledak. Dan sedangkan Liu yang asli sedang berada di sekolah Lishu untuk menyelamatkan adiknya yang ternyata dikurung di bawah sekolah ini. Di sisi lain, Wang Lin dan teman-temannya sedang kencing membicarakan tentang rumor San Ren yang berada di sekolah mereka.
Nah, di tengah pembicaraan itu, mereka pun melihat Liu dan merasa itu ada wanita yang bersama dengan San Ren di foto. Mereka pun mengikutinya dan sampai di ruangan peralatan. Mereka yang berada di sana melihat ada sebuah tempat tidur dan menyadari bahwa ada seseorang yang telah tinggal di sini. Tapi mereka masih ragu San Ren lah yang tinggal di tempat itu. Nah, di situ juga ada seseorang yang datang yang ternyata itu adalah Lin. Mereka yang sedang bersembunyi hampir saja melihat Lin berganti pakaian. Namun sayangnya mereka ketahuan dan membuat Lin sangat marah karena mereka datang ke kamarnya. Mendengar hal itu membuat mereka kebingungan karena tempat ini sebenarnya adalah ruangan peralatan. Lin yang semakin kesal tidak sengaja membuka ruangan tersembunyi di tempat itu. Sinau berpindah ke tempat Liu berada. Dia itu berhasil menemukan keberadaan dari adiknya. Namun kedatangannya kemari bukanlah untuk menyelamatkannya, melainkan untuk menghabisi adiknya. Karena Liu itu telah gagal menjalankan misinya dan membuat malu praktisi mereka. Liu Ying menyadari bahwa kakaknya ini diutus oleh praktisi lain untuk menghabisinya. Namun itu salah karena Liu memiliki dendam pribadi. Nah, di saat itu juga Wang Lin dan teman-temannya muncul dan meminta Liu untuk tidak mempedulikan mereka. Di saat mereka jatuh, untung saja Jingke menemukan tempat yang aman dan Wang Lin pun segera membawa mereka pergi. Chen Chao yang salah meraba-raba membuat Lin sangat kesal kepadanya. Gahua merasa tempat ini adalah ruangan rahasia dari San Ren. Jingke memilih tempat ini karena tempat lainnya dipenuhi dengan jebakan. Di sana mereka melihat sebuah papan penyelidikan mengenai kejadian 10 tahun lalu. Dan di sini kita pun langsung dibawa keingatan dari Liu yang ternyata benar dia ini adalah istri dari San Ren. Dia sangat bahagia bisa menikah dengan San Ren dan berkat pernikahan mereka, dia itu bisa menjadi pemimpin aliran bayangan. Namun di saat dia sedang sangat bahagia, kecelakaan pun terjadi. Nah, ternyata selama 10 tahun itu, Liu telah masuk ke dalam dunia iblis yang mana di sana dia dimasukkan ke dalam penjara dan menjadi penerjemah antara dunia iblis dan dunia manusia. Hingga dia pun mendapatkan informasi mengenai aliran bayangan dan seketika menuduh Liu Ying yang telah membuat ledakan di pesawat supaya adiknya itu bisa mengambil kepemimpinan dari sekte mereka. Liu Ying sempat menjelaskan bahwa dia ini bukanlah pelakunya, namun Liu tidak percaya dan bersiap untuk menghabisi adiknya. Untung saja Guru Wang Ju datang di saat yang sangat tepat dan menghentikan serangan itu. Scene kembali kepada Wang Ling yang mana Gahua sedang menyelidiki kejadian 10 tahun yang lalu. Dia menyadari bahwa ada 3 hal yang terjadi di saat 10 tahun yang lalu. Yang pertama ada kecelakaan pesawat yang dinaiki oleh San Ren. Kedua adalah kemunculan iblis katak. Dan ketiga ada Joey yang mengalahkan iblis katak dengan satu pukulan. Mendengar hal itu seketika membuat Wang Ling teringat sesuatu. Yang mana kemunculan iblis katak ada kunci di kejadian yang menimpa pesawat dari San Ren. Jadi di saat Wang Ling menyerang iblis katak, kekuatan dari iblis katak tidak sengaja mengenai pesawat pedang yang dinaiki oleh San Ren. Nah, ternyata Wang Ling juga lah yang telah menyelamatkan pesawat itu sebelum terjatuh. Namun dia tidak menyadari Liu keluar dari pesawat tersebut. Pada saat itu, San Ren pun sangat sedih atas kepergian dari istrinya. Mereka pun paham alasan San Ren mendirikan persembunyian ini yang adalah untuk menunggu kepulangan dari istrinya. Mereka pun sangat sedih atas penderitaan dari San Ren. Namun di sisi lain, San Ren sebenarnya adalah Guru Wang Ju. Dia sangat senang karena berhasil bertemu dengan istrinya. Dan dia bisa gemuk seperti itu adalah pengorbanan dirinya untuk mencari istrinya. Mereka berdua pun saling berciuman untuk melepas rindu, yang mana Liu Ying yang berada di sana sangatlah kesal. Dan dia pun meminta untuk menghabisi dirinya daripada harus melihat mereka berciuman. Kembali kepada Wang Ling, untung saja mereka itu berhasil keluar dari ruangan rahasia San Ren. Nah, di saat itu juga mereka melihat Guru Wang Ju dan Liu sedang mabuk cinta. Dan di sini Wang Ling pun menyadari siapa sebenarnya di foto itu. Beberapa hari kemudian, Guru Wang Ju menjelaskan mengenai perawatan pedang roh yang mana jika pedang roh tidak bahagia maupun makan sembarangan akan menyebabkan mereka itu mendapatkan kerusakan permanen. Jadi di sini Guru Wang Ju akan memberikan sebuah panduan untuk merawat pedang roh. Di sini Jingke pun teringat bahwa selama ini dia tidak mendapatkan perawatan dengan baik. Pulang dari sana, mereka menanyakan kondisi dari Ohei kepada Surong. Karena di pertarungan bulan kemarin, Ohei telah mengorbankan dirinya untuk membangkitkan pedang roh milik Gohua.
Seorang menjelaskan bahwa Ohei sedang dalam kondisi penyusunan ulang dan meminta teman-temannya untuk tidak khawatir. Nah, di saat mengetahui Chen Chao merawat pedangnya dengan bahan asal-asalan, membuat Surong sangat terkejut. Dia pun menjelaskan bahwa perawatan pedang roh dibedakan dari berbagai kelas. Jadi di sini Surong pun mengajak mereka untuk ke toko pedang roh Poro S untuk melakukan perawatan. Nah, di sini Wang Ling ternyata sudah mengirim Jingke untuk melakukan perawatan. Di akhir pekan, mereka pun pergi ke toko pedang roh Poro S dan sangat terkejut dengan banyaknya pedang roh di sana. Tidak begitu lama, Lin pun datang yang ternyata dia ini bekerja di tempat itu. Di sini Surong menanyakan tentang keluarga Lin yang ternyata dia ini sudah dari kecil hanya tinggal bersama dengan kakaknya saja. Namun pada suatu hari, kakaknya itu meninggalkan dirinya untuk belajar melakukan pemeliharaan di Songhai. Jadi Lin pun memutuskan untuk bekerja di berbagai toko pedang roh dan hanya bisa berharap supaya dia itu bisa bertemu dengan kakaknya lagi. Namun tidak hanya itu saja, dia melakukan pekerjaan ini untuk kebutuhan ekonominya. Nah, di situ juga Tang Jingse dan teman-temannya pun datang dan meminta Lin untuk melakukan pemeliharaan kepada semua pedangnya. Dan dia itu memberikan perintah supaya besok bisa jadi. Mendengar hal itu, Surong mencoba untuk membantu Lin. Namun Lin yang tidak ingin kehilangan pekerjaannya meminta Surong untuk tidak membantu dirinya karena dia itu takut dia akan dipecat dan tidak bisa mencari uang lagi. Walaupun agak kesal, mereka pun tidak bisa melakukan apapun. Di pembicaraan tadi, mereka pun menyadari bahwa Lin tidak memiliki pedang roh. Jadi di sini, Surong pun berencana untuk membelikannya. Namun saat ini juga, Wang Ling memiliki sebuah rencana untuk membuatkan Lin sebuah senjata roh. Mereka pun setuju, dan di saat Lin sudah pergi, mereka pun menjalankan sebuah rencana. Di sini, Wang Ling akan bertugas untuk mendesain pedang roh yang akan mereka buat. Sebelum melakukan pembentukan pedang, mereka itu mengukur kekuatan dari bahan-bahan yang mereka gunakan. Nah, di sini bahan yang dibawa oleh Chen Chao sangatlah bagus, yang ternyata dia itu membawa patung milik keluarganya. Di sini Surong juga membawa bahan yang sangat bagus, yang bahkan lebih bagus dari Chen Chao. Wang Ling juga membawa sebuah ring, yang mana itu ada peninggalan dari guru Iblis Kata. Nah, di saat diukur, terjadi kerusakan di mesin itu, yang kemungkinan kekuatan dari ring tadi tidak bisa diukur, atau kekuatannya tidak bisa dibaca oleh sistem di dunia ini. Lanjut, mereka tidak mempedulikan hal itu, dan memulai proses pembakaran. Yang mana di sini Gohua bertugas untuk melakukan pembakaran. Keesokan harinya, Lin pun datang untuk mulai melakukan pekerjaannya. Nah, di sini terlihat ada sebuah foto dirinya dan kakaknya yang bernama Jiang Lin. Di saat Lin melakukan pekerjaannya, teman-temannya pun memanggil dirinya untuk memberikan pedang roh yang telah mereka buat. Di sini Lin menangis, yang mana hal itu membuat mereka salah paham. Untung saja Lin segera menjelaskan alasan dia menangis karena pedang itu mengingatkan dirinya dengan pedang kakaknya. Surong pun menyadari bahwa Wang Ling memang sengaja mendesain pedang tersebut. Lin pun berterima kasih kepada mereka karena akhirnya Deni memiliki sebuah pedang roh. Namun kesenangan mereka malah dirusak dengan kedatangan dari Tang Jingse. Dia menyombongkan pedangnya yang baru saja diperbaiki. Mendengar hal itu, Gohua pun mengejeknya karena dialah yang telah merusak pedang Tang Jingse. Tang Jingse yang kesal melampiaskannya kepada Lin dan meminta untuk menemaninya dalam melakukan uji coba pada pedang rohnya yang baru saja dia perbaiki. Surong mencoba membantu, namun dia tidak berhasil karena toko ini adalah milik keluarga Tan. Lin pun tidak punya pilihan lain selain menemui Tan untuk melakukan uji coba kepada pedangnya. Tang pun mulai mengeluarkan pedang rohnya, dan seketika salju pun mulai menyelimuti area itu. Dan bahkan kekuatan pedang rohnya saat ini lebih besar dari pertandingan pedang roh kemarin. Melihat hal itu, Chen Chao mencoba untuk membantu, namun dirinya diperingati oleh pemilik toko. Dan sepertinya dia itu tidak peduli dengan keselamatan Lin. Nah, di saat juga, Tang pun mulai melakukan serangan, tapi tanpa diduga, Lin berhasil menahannya, dan seketika pedangnya memunculkan sebuah aura yang sangat mengerikan. Pedangnya itu pun menyerap kekuatan spiritual dari Tan, dan sekaligus pedang domannya. Tang pun semakin sekarat, dan tung saja ada sesuatu yang muncul untuk menghancurkan domannya supaya nyawa Tang bisa diselamatkan.
Teman-temannya pun sangat senang karena Lin baik-baik saja. Nah, ternyata yang menyelamatkan Tang ada Jingke, dan dia itu berterima kasih kepada Wang Ling karena telah merawatnya dengan baik. Nah, di sini terlihat bahwa Jiang Lin yang telah melakukan pemeliharaan kepada Jingke. Malamnya di sekolah, ada sesuatu yang aneh sedang terjadi, yang ternyata itu ada kebangkitan dari Master Iblis. Dia yang melihat teringnya dibawa oleh Lin langsung saja mengambilnya. Setelah dari sana, kita pun dibawa ke sekolah Liu. Di sini sedang terjadi sesuatu yang aneh, yang mana itu ada kebangkitan dari guru Iblis Katak. Lin yang tinggal di sekolah terlihat oleh Master Iblis, dan langsung saja dia itu menyerangnya karena Lin sedang membawa ringnya. Master Iblis ternyata masuk ke dalam tubuh Lin, dan dia ini sangat kesal karena ring atau cincin kehancurannya malah diubah menjadi pedang. Master Iblis yang marah mencoba untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Nah, di saat dia melihat Surong, seketika Master Iblis pun sangat senang, yang sepertinya leluhur Surong memiliki masalah dengan klan Iblis hingga mereka itu sangat dendam kepadanya. Keesokan harinya, kita pun diperlihatkan pertemuan antara sepasang muda-mudi yang sedang dimabuk cinta. Xiao'a memberikan sebuah jimat untuk mendoakan sang pria. Di sisi lain, terlihat trio jomblo sedang bersemangat menonton kisah cinta antara mereka. Nah, di saat itu juga Guru Wang Ju pun datang dan merusak suasana. Dia pun menyita jimat itu karena menganggap akan mengganggu pelajar mereka. Ternyata hari ini adalah festival musim gugur yang mana para kultivator biasanya memberikan jimat kepada kerabat dan teman mereka. Berdasarkan legenda, memberikan jimat akan melancarkan semua urusan. Surong yang melihat Guru Wang Ju menyita jimat Xiao'a membuat dia sangat khawatir. Lin yang tiba-tiba muncul memberikan suatu rencana kepada Surong. Xianda berpindah kepada Jiang. Di sini dia sedang bersenandung, yang mana dia mencoba untuk mendalikan anak panah kakaknya yang tertinggal. Jiang berusaha untuk memanfaatkan anak panah itu untuk menghancurkan kurungannya. Karena dia itu tahu kekuatan spiritual bumi yang sedang menurun juga akan melemahkan segel kurungannya. Di sisi lain, Xiao'a yang sedang tidak bersemangat dihibur oleh temannya dan mengajak Xiao'a untuk melihat cermin jembatan bulan. Pembicaraan mereka didengar oleh Wang Ling dan teman-temannya. Gahua menjelaskan mengenai cermin jembatan bulan yang mana adalah salah satu dari 4 mitos di sekolah mereka. Rumornya, setiap tanggal 7 Agustus pada malam hari cermin di sekolah mereka bisa melihat masa depan dari seseorang yang berada di dekat cermin. Gahua juga memberitahu bahwa pada malam itu juga akan ada banyak kejadian supernatural. Seperti nyanyian arwah wanita, tangan yang muncul dari toilet, dan juga lip yang menuju ke neraka. Wang Ling mendengar pembicaraan itu merasa lapar, dan untung saja dia memiliki banyak stok mie kremes. Nah, di situ juga Surong muncul dan langsung menepuk kepada Wang Ling. Ternyata Surong itu memberikan sebuah pesan kepada Wang Ling. Untung saja teman-temannya mengetahui pesan itu. Malamnya, Wang Ling pun menulis Surong sesuai isyarat yang dia berikan, namun di sini Surong agak kesal karena Gahua dan Chen Chao juga datang. Walaupun terlihat tidak apa-apa, tapi di dalam hati Surong sangat kesal kepada mereka berdua. Tidak begitu lama, mereka pun mulai memasuki sekolah. Nah, di saat mendengar suara kucing, membuat Cheng Chao sangat ketakutan. Dan karena kejadian tadi, Cheng Chao mencoba untuk membuktikan bahwa dia ini bukanlah penakut. Namun di saat dia melihat Lin, dia pun sangat terkejut dan hampir saja pingsan karena menduga Lin adalah hantu. Di sini Wang Ling sepertinya merasakan sesuatu dari tubuh Lin. Namun Wang Ling tidak memberitahu teman-temannya dan bahkan Chen Chao pun merasakan tubuh Lin ini sangatlah dingin. Xian lalu kembali kepada Jiang, yang mana dia itu masih berusaha untuk menghancurkan kurungannya. Tidak begitu lama dia pun berhasil bebas yang membuat dirinya sangatlah senang. Tawa dari Jiang terdengar sampai keluar dan membuat Gahua menebak ini adalah mitos dari sekolah mereka yang adalah tawa dari arwah wanita. Jiang yang sudah bebas berencana untuk keluar dari tempat itu melalui saluran air. Di sisi lain, Gahua dan Chen Chao sedang kencing karena suara tawa yang mereka dengar tadi hampir saja membuat mereka kencing di celana. Tapi mereka merasa itu hanyalah tawa dari wanita yang ingin menjahili mereka. Nah, di saat Jiang ingin keluar dari saluran air, Gahua dan Chen Chao ternyata mendengar pergerakannya. Walaupun sangat ketakutan, Gahua mencoba untuk memberanikan dirinya. Tapi seketika air toilet pun menghempaskan Gahua, dan sedangkan Chen Chao sudah tidak bisa menahan ketakutannya. Nah, di saat itu muncul tangan di toilet yang membuat Gahua berteriak.
Teman-temannya yang mendengar hal itu segera masuk dan terkejut dengan apa yang telah terjadi. Wang Li yang memeriksa melihat Jiang dan dia pun segera menyiram Jiang untuk kembali ke tempat asalnya. Tidak begitu lama, Jiang pun sampai di ruang rahasia milik Guru Wang Ju dan dia itu merasa lega karena di sana ada Lip. Kembali kepada Wang Ling, dia mencoba untuk menyembuhkan teman-temannya dengan memberikan jimat. Wang Ling tidak memberitahu Surong apa yang telah terjadi dan hanya memberitahu bahwa mereka itu telah terpleset. Berhubung mereka pingsan, Lim menyarankan Surong untuk mengajak Wang Ling berduaan. Tapi di sini Wang Ling mendapatkan pesan dari Jingke mengenai Jiang dan dia itu pun segera pergi untuk mengurusnya. Di sisi lain, Jiang yang berada di Lip sedang memikirkan siapa yang harus dia bunuh dahulu. Namun rencananya itu gagal karena Wang Ling segera mengirimnya kembali. Di satu juga Surong pun muncul dan Lin merasa ini ada mitos lainnya yang adalah Lip yang menuju ke neraka. Jadi sekarang hanya tinggal mitos cermin jembatan bulan. Di sini Lin pergi ke toilet supaya Surong bisa berduaan dengan Wang Ling. Nah ternyata Wang Ling dan Jingke sudah menyadari ada iblis yang berada di dalam tubuh Lin. Masa iblis ternyata sedang menunggu sesuatu dan berencana untuk membawa Lin ke dalam dunia iblis. Dia melakukan hal itu karena tetua keluarga Su telah banyak menghabisi klan iblis. Jadi dia ini ingin menculik Surong untuk membalas keluarga Su. Di sisi lain, Jiang kembali muncul ke permukaan. Dia yang melihat Surong tepat di hadapannya membuat Jiang kembali bersemangat untuk menghabisinya. Di saat Surong dan Wang Ling tepat berada di depan cermin, Surong pun menjelaskan tentang mitos cermin jembatan bulan. Di sini Wang Ling tidak tahu mendengarkannya karena dia itu sedang mengawasi Jiang. Nah, di saat Surong ingin memberikan jimatnya, serangan pun muncul tepat di wajah Wang Ling yang ternyata itu adalah ulah dari Lin yang telah dirasuki oleh Master Iblis. Surong mencoba untuk melawan, namun Master Iblis dengan mudah menangkapnya dan seketika bulan pun diselimuti aura darah. Master Iblis menjelaskan bahwa cermin ini pada awalnya digunakan untuk menahan celah dari dua dimensi. Jadi Master Iblis pun berencana untuk membuka kembali celah itu supaya bisa menghubungkan dirinya ke dunia iblis. Di saat bulan sepenuhnya telah diselimuti, dunia iblis pun telah terbuka. Tidak ingin Surong diambil, Jiang pun muncul untuk menghabisinya, namun Wang Ling lebih cepat dari mereka dan serangan Jiang pun menyebabkan Master Iblis keluar dari tubuh Lin dan sekaligus menghancurkan cermin penghubung. Jiang sangat kesal dan meremehkan Wang Ling, tapi seketika dirinya dihempaskan oleh serangan Wang Ling. Di sini Surong pingsan karena kejadian tadi. Wang Ling mengambil jimat doa milik Surong dan memberitahu bahwa dia ini sudah menerimanya. Setelah kejadian kemarin, beberapa hari pun telah berlalu. Di sini Chen Chao sedang menonton live streaming dari seorang peri rubah kecil bernama Suda. Dia sangat sayang kepada gadis itu dan bahkan Chen Chao memberikannya hadiah yang adalah obat tradisional lidah anjing laut. Chen Chao memberikannya obat karena guru Suda sedang sakit. Melihat keimutan Suda membuat Chen Chao sangat senang dan bahkan di saat Suda mengajaknya untuk saling berbicara, membuat Chen Chao hampir saja menjadi gila. Seno berpindah ke stasiun luar angkasa. Di sana Joy menghubungi para master untuk membahas mengenai kekuatan psionik bumi yang terus menurun. Mereka merasa itu tidak terlalu bahaya, namun Chen Chao menjelaskan bahwa penurunan psionik sangatlah mempengaruhi celah dunia manusia. Apalagi mereka sudah mengetahui ada mata-mata dari dunia iblis. Salah satu master menyarankan untuk memperkuat tembok pertahanan dan sedangkan master lainnya menyarankan untuk berperang dengan klan iblis. Perbedaan pendapat pun terjadi antara kedua master itu karena ada berpikir secara aman dan ada yang berpikir secara kritis. Joy mencoba untuk menenangkan kedua master apalagi mereka belum mengetahui lokasi tempat dunia iblis berada. Salah satu master pun menyarankan untuk menangkap satu iblis untuk menanyakan jalan masuk ke dunia iblis. Mendengar perkataan dari master itu seketika membuat para master lainnya setuju karena di antara para master dialah yang sangat kuat. Di saat Joy memanggilnya sebagai guru, kita pun tahu bahwa master itu ada Wang Ling. Dan dia itu dibangunkan oleh Gao Hua karena Chen Chao sedang dimarahi oleh ayahnya tepat di depan gerbang sekolah. Kedatangan ayahnya kemari karena ranah kultivasi Chen Chao jatuh ke ranah pembangunan pondasi. Dia penasaran apa yang telah terjadi kepada anaknya ini. Chen Chao menjelaskan bahwa dia ini menonton streaming Suda dan mengetahui bahwa gurunya itu sedang sakit, jadi dia pun memberikan kekuatan spiritualnya untuk membantu kesembuhan dari guru Suda. Tung saja di sini ayahnya mengerti, dan selama Chen Chao berbuat baik, dia yakin hasilnya juga akan baik. Dia pun merasa bangga apa yang telah diperbuat oleh anaknya. Nah, sebelum dia pergi, ayahnya menanyakan tentang lidah anjing laut milik keluarga mereka.
Chen Chou mencoba untuk berbohong, namun sudah malah membicarakan hadiah yang baru saja dia terima dari Chen Chou. Mendengar hal itu membuat ayahnya sangat marah karena Chen Chou telah mencuri. Untung saja ayahnya tidak mengulti dirinya dan hanya menghancurkan HP Chen Chou. Ayahnya berjanji jika Chen Chou menonton Suda lagi, dia itu akan diusir dari keluarga. Setelah kejadian tadi, Surong penasaran bagaimana bisa kultivasi Chen Chou bisa menurun dengan hanya menonton live streaming saja. Gahua menjelaskan bahwa di zaman sekarang, kekuatan spiritual bisa dibagikan melalui internet. Jadi live streaming menjadikannya sebagai hadiah. Namun di sini Lim merasa bahwa itu adalah sihir iblis, yang mana pada zaman dahulu iblis akan berubah menjadi wanita cantik ataupun pria tampan untuk merayu seseorang. Seiring berjalannya waktu, kekuatan spiritual dari korban akan diserap. Jadi kemungkinan hal itu juga terjadi kepada Chen Chou. Gahua meminta mereka untuk tidak khawatir karena HP Chen Chou sudah tidak ada lagi, apalagi dia itu juga telah diancam oleh ayahnya. Nah, seketika mereka mendengar tawa dari Chen Chou, yang ternyata dia itu masih menonton live streaming dari Suda. Melihat kelakuannya, Wang Lin penasaran bagaimana cara mereka untuk menghentikan iblis ini. Lin merasa cara yang paling ampuh adalah menggunakan teknik pemisah jiwa untuk masuk ke dalam dunia internet dan menghajar iblis itu. Namun sayangnya untuk menggunakan teknik itu harus berada di ranah alkimia emas. Tapi Gahua meminta untuk tidak terlalu repot melakukan hal itu karena dia memiliki sebuah rencana. Dengan menggunakan binatang roh digitalnya bernama Troya, Gahua itu berencana untuk meledakkan siaran langsungnya. Setelah mendapatkan alamat situsnya, Chen Chou pun segera mengirim Troya untuk melancarkan serangan. Tapi Suda yang menyadari hal itu segera melakukan sesuatu dan menghabisi Troya. Melihat binatang kesayangannya meninggal membuat Gahua sangat sedih. Sedangkan Suda melanjutkan labnya dan mengajak Chen Chou untuk saling berbicara. Di sini teman-temannya masih berpikir bagaimana cara menyadarkan Chen Chou. Nah, di saat Lin memberikan mereka minuman, Wang Ling teringat bahwa Surong pernah menggunakan teknik pesona adik imut kepada Chen Chou. Jadi Wang Ling pun memintanya untuk kembali menggunakan teknik tersebut. Surong pun mulai melakukan rencananya, yang mana di sini dia sedikit kesal karena Chen Chou tidak menganggapnya sebagai teman dan hanya sebagai adik di kelas mereka saja. Nah, di saat Chen Chou meminum soda yang dia berikan, Surong pun langsung menggunakan teknik pesonanya. Hal itu ternyata disadari oleh Suda dan membuat dia sedikit khawatir, apalagi di saat Surong mengajak Chen Chou untuk pergi dari tempat ini. Tidak ingin ditinggalkan oleh Chen Chou, Suda pun menggunakan suara imutnya untuk menggoda Chen Chou. Surong tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat, apalagi Suda makin kesini makin membuat suara yang bisa menyebabkan insting para pria tidak terkendali. Dan akhirnya Chen Chou pun tidak bisa menahan godaan itu. Surong yang mencoba menyadarkan Chen Chou kembali gagal dan bahkan membuat Surong terkena serangan mental. Nah, tujuan Suda melakukan streaming adalah mengumpulkan kekuatan spiritual untuk mengobati gurunya, yang mana gurunya itu adalah Master Iblis. Di sini Chen Chou kembali menjadi gila dan tidak begitu lama ayahnya pun datang dan teringat dengan masa lalunya yang juga seperti Chen Chou. Gawa sempat ingin mengejek, tapi untungnya Lin segera menghentikan mulutnya. Ayahnya sangat sedih karena anaknya juga bernasib sama dengan dirinya. Tapi di saat dia mendengar anaknya kembali menyawar Suda, membuat ayahnya marah karena Chen Chou tidak mendengar tangisannya. Ayahnya pun mengajak Chen Chou untuk pulang, tapi di sini Chen Chou memilih untuk masuk ke dunia dua dimensi dengan menggunakan teknik pemisah jiwa. Karena obsesinya itu, Chen Chou berhasil menggunakan teknik pemisah jiwa tanpa dia sadari. Tapi tanpa Chen Chou ketahui, Suda yang selama ini dia lihat hanyalah sebuah penampilan palsu saja. Tidak begitu lama, Chen Chou masuk ke tempat Suda dan mulai merasakan ada yang aneh di tempat ini. Dia pun melihat Suda yang asli, yang adalah seorang iblis. Di sisi lain, ayah Chen Chou terus berusaha untuk menyadarkan anaknya, namun tidak kunjung berhasil. Jadi di sini Wang Ning memiliki suatu rencana. Kembali kepada Chen Chou, dia tidak bisa menyerang Suda karena dia itu hanyalah sebuah jiwa saja. Tapi berbeda dengan Suda, dia itu memiliki suatu alat untuk bisa menyerang jiwa dari Chen Chou. Nah, di sini Suda melihat Surong dan berencana untuk mengambil jiwanya juga. Di saat Chen Chou hampir saja tertangkap, Tan Wang Lin pun muncul untuk menyerang Suda dan segera membuat Chen Chou kembali.
Tidak begitu lama, berita pun muncul tentang penggeledahan tempat Suda. Tapi sayangnya Joey dan pasukan Xianjiang tidak berhasil menangkap Suda dan itu masih dalam kejaran. Nah, berita itu juga menyiarkan mengenai grup tiar milik keluarga Su yang telah bangkrut karena tidak dapat melunasi hutang. Nah, di sini kita lalu dibawa sebelum rumah Surong disita oleh pihak bank. Terlihat ayahnya berusaha untuk mencari bantuan dari teman-temannya demi melunasi hutang-hutang mereka. Namun tidak ada satupun temannya yang ingin membantu di saat dirinya terpuruk ini. Di sini Surong hanya bisa melihat saja karena dirinya tidak tahu harus berbuat apa. Tidak begitu lama, pihak pasukan Xianjiang mewakili pengadilan untuk menyita rumah ini. Nah, kita pun diperlihatkan dengan seseorang yang misterius yang sepertinya dia ini berkaitan dengan kejadian yang menimpa keluarga Surong. Sebelum lanjut, kita memiliki pendapat bahwa sepertinya Lulu Surong adalah kera sakti atau sering dipanggil sebagai Sun Gokong. Tapi ini hanyalah pendapat dari kita karena cincin kepala ayahnya sangat mirip dengan milik Sun Wukong. Ditambah cara bicara ayahnya juga sangat mirip. Lanjut, setelah beberapa hari kemudian, Wang Ling dan teman-temannya ingin menjenguk Surong, yang mana mereka itu kembali ke kampung halamannya yang adalah Gunung Huago, dan ini meyakinkan kita bahwa Lulu Surong memang adalah Sun Gokong. Mereka sempat bingung bagaimana mencari keberadaan dari Surong. Tapi tidak begitu lama, Surong pun datang dengan penampilan barunya. Gowa bingung bagaimana mungkin dengan bangkrutnya keluarga Su mereka itu langsung miskin dan kembali ke zaman batu. Surong memberitahu bahwa harta keluarganya sudah digadaikan dan hanya tempat inilah yang tersisa. Surong juga menjelaskan bagaimana keluarga mereka bisa bangkrut. Grup tirai Air Gua yang ada perusahaan farmasi sangat tergantung dengan kumput peri untuk membuat obat-obatan. Tapi karena kekuatan pisonik bumi turun menyebabkan rumput peri tidak bisa dipanen. Ayahnya meminta Surong untuk tidak terlalu khawatir karena dulu keluarga mereka pernah berada di dalam kondisi ini. Ayahnya itu yakin mereka bisa melewati krisis ini dan jikapun mereka tidak bisa menanam rumput peri, mereka itu tinggal melakukan pekerjaan lain. Mendengar perkataan ayah Surong, Chen Chao memberikan sebutan yang adalah semangat lebah pekerja. Di sisi lain, keluarga Tang sangat senang karena keluarga Sun telah bangkrut, apalagi kedua keluarga ini telah lama bermusuhan. Keberhasilan membuat keluarga Sun bangkrut ternyata adalah ulah dari keluarga Tang yang dibantu oleh klan iblis bernama Rizman. Dia memanfaatkan kekuatan pisonik bumi yang menurun untuk mempengaruhi pemegang saham supaya bisa menjual saham mereka. Akibat hal itu menyebabkan harga saham keluarga Sun menurun dengan cepat. Tapi Rizman meminta mereka untuk tidak puas dulu karena keluarga Sun masih memiliki Gunung Huagu. Dia pun meminta keluarga Tan untuk menjalankan rencana mereka selanjutnya. Kembali kepada Surong, di sana ayahnya terus menceritakan tentang sejarah perusahaannya. Sedangkan di sebelah lain, Wang Ling menemui Surong dan menanyakan apa yang sedang dia lamunkan. Surong memberitahu bahwa sebenarnya gua ini memiliki air terjun yang berisikan energi spiritual yang sangat murni. Namun entah kenapa, kini sumber air pun menghilang dan kolam pun hampir mengering. Akibat sumber air yang menghilang menyebabkan nadi spiritual Gunung Huago menjadi rusak. Di sini Wang Ling mencoba untuk memberikan bantuan, namun Surong menolak karena dia itu ingin mengandalkan dirinya sendiri. Mendengar perkataannya, Wang Ling maupun teman-temannya tidak bisa melakukan apapun, dan mereka pun pergi dari tempat Surong. Nah, di perjalanan mereka bertemu dengan sebuah mobil yang sepertinya Wang Ling tahu siapa pemilik mobil tersebut. Di perjalanan, mereka yang sempat khawatir kepada Surong menjadi sedikit lega karena keluarga Sun tidak larut ke dalam kesedihan. Namun di sini juga muncullah sebuah berita mengenai perusahaan Tang yang ingin mengakuisisi perusahaan milik keluarga Sun. Kesepakatan akan diadakan di Gunung Huago dan di sana juga para pewaris dari 12 pihak keluarga akan menandatangani sumpah darah. Sumpah darah yang dimaksud di sini kemungkinan dimaksudkan untuk menjalin persaudaraan atau lebih ekstrimnya lagi adalah pertunangan. Tapi ini hanyalah pendapat kita karena Mimin juga kurang tahu apa itu sumpah darah. Lanjut, mendengar berita itu membuat mereka terkejut dan bingung bagaimana hal ini bisa terjadi. Wang Ling lalu membahas tentang mobil yang hampir saja menabrak mereka yang ternyata dia sudah tahu mobil itu adalah milik keluarga Tang. Mereka menebak bahwa keluarga Tang memaksa Surong untuk menyetujui kesepakatan ini. Tidak ingin hal buruk terjadi kepada Surong, mereka pun memutuskan untuk kembali ke Gunung Huago. Di sana terlihat banyak para undangan yang menghadiri acara ini. Ayah Tang berencana untuk menebang semua pohon dan menanam daun bawang peri. Ayah Sun tentu menolak hal itu, namun ayah Tang menjelaskan bahwa daun peri sangatlah menguntungkan dibandingkan rumput peri. Namun tentu saja ada resikonya, yang mana daun bawang peri sangat banyak menyerap energi spiritual. Tapi ayah Tang tidak mempedulikan hal itu dan hanya mempedulikan keuntungannya saja.
Di sisi lain, Xiaobi merasakan kedatangan dari Wang Ling dan yang lainnya. Mereka disambut oleh Lin Fei, yang mana dia ini berencana untuk membalaskan kekalahannya di dalam kompetisi 9 sekolah. Tentu saja mereka tidak diam begitu saja dan segera menyerang Lin Fei. Sedangkan di sebelah lain, acara pun sudah dibuka oleh Ayah Tang. Dan dia ini berbicara sangat sopan supaya para tamu tidak tahu niat busuknya kepada keluarga Sun. Kembali kepada Wang Ling, di sana pertarungan masih terjadi, namun Chen Chou dan Go Huo terjebak oleh jaring Xiao Bei. Untung saja di sini Lin berhasil membebaskan mereka menggunakan pedang rohnya. Nah, tepat di sini juga teman-teman Tang mengetahui Wang Ling sudah tidak ada, yang mana dia itu pergi terlebih dahulu untuk menyelamatkan Surong. Kembali ke acara, di sini sumpah darah pun sudah dimulai, yang mana kini hanya giliran Surong saja yang memberikan sumpahnya. Tapi untuk saja Wang Ling datang tepat waktu untuk membawa Surong pergi. Tidak begitu lama, teman-temannya pun sampai dan mereka senang karena Wang Ling berhasil membawa Surong kembali. Tapi di saat itu juga, ayahnya pun menahan kepergian Surong dan membuat Surong harus melepaskan tangan Wang Ling. Tentu saja hal ini membuat mereka bingung dengan apa yang telah terjadi. Surong pun menjelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi. Di saat mereka pulang, keluarga Tang menemui mereka untuk memberitahu bahwa kedatangan kemari adalah untuk menyuntikkan modal kepada mereka. Tapi syaratnya adalah Surong harus menandatangani sumpah darah dengan anaknya. Awalnya Surong merasa ayah dan ibunya akan menolak hal itu, tapi tanpa diduga, ayah dan ibunya malah ingin Surong menerima syarat ini. Surong sangat bingung karena harusnya mereka akan bekerja keras sesuai ajaran leluhur mereka. Namun nyatanya, ayah dan ibunya memilih untuk mengorbankan masa depan Surong. Ayahnya menjelaskan mereka melakukan hal ini karena bukan mereka bertiga saja yang kesusahan, tapi semua keluarga Sun juga ikut menderita. Mendengar hal itu, Surong pun tidak punya pilihan lain dan menerima keputusan ini. Karena bagaimanapun, dia ini adalah pewaris keluarga Sun. Sebenarnya, keluarga besar Sun tidak tahu bahwa Surong telah mengorbankan dirinya. Keluarga Tang pun mengejek kedatangan Wang Ling dan yang lainnya. Setelah mendengar perkataan Surong tadi, membuat Wang Ling patah hati. Nah, di saat mereka pulang, Wang Ling merasakan sesuatu di kolam, dan di saat juga dia pun menarik benda itu yang ternyata berisikan iblis cacing bintang. Makhluk itu adalah iblis kuno yang mampu menyerap nadi bumi. Dan penyebab nadi spiritual gunung Huago mengering adalah karena makhluk ini. Makhluk itu ternyata dikendalikan oleh Rizman. Walaupun sudah ketahuan, tapi Rizman masih santai hingga dia pun menyadari bahwa energi spiritual yang selama ini dia kumpulkan mulai keluar. Wang Ling yang tidak ingin Surong menderita menggunakan kekuatannya dan meledakkan binatang itu beserta Rizman. Nah, seketika harga saham keluarga Sun pun menaik dengan pesat. Tentu saja di saat mereka telah berhasil menghancurkan makhluk itu, Surong ini belum melanjutkan kontak darahnya. Dan dia pun melihat bahwa air terjun mereka telah kembali. Ayah Tang mencoba untuk mengalihkan topik pembicaraan, namun di saat itu juga harga saham mereka menurun, sedangkan saham keluarga Sun menaik dengan pesat. Saat itu juga, Joey pun datang untuk menangkap keluarga Tang karena mereka itu telah bekerja sama dengan iblis. Di sini teman-temannya pun merasa lega karena mereka telah berhasil menyelamatkan Surong. Setelah kejadian itu, beberapa hari pun telah berlalu. Di sini kita dibawa ke konferensi seni pedang roh Songhai. Acara itu mengundang para siswa dari daerah Songhai untuk menampilkan seni pedang roh mereka. Sebelum acara dimulai, Bi Stasion mengundang 4 guru pedang roh untuk menjadi juri di acara ini. Yang pertama adalah Joey yang terkenal sebagai pahlawan dan sekaligus ada kapten dari tim Xianjiang. Yang kedua ada Guru Si, yang mana dia itu ada kepala sekolah Wuxiju. Dua juri lainnya ada Ling Yuan dan Han Ser. Mereka berdua sangat terkenal dengan menampilkan kombinasi tarian pedang. Mereka ini merasa pedang roh tidak hanya bisa digunakan untuk bertarung saja, melainkan juga bisa menghasilkan seni yang indah. Untuk memeriahkan acara ini, Bi Stasion menyiapkan sebuah hadiah yang berupa tiket Benteng Tianhuan kepada para penonton setia mereka. Tidak begitu lama acara pun dimulai, yang mana penampilan pertama adalah Surong. Nah, di sini ternyata Rizman masih hidup dan dia itu sepertinya memiliki sebuah rencana. Kembali kepada Surong, dia ini memperkenalkan dirinya kepada juri. Namun di sini si malah mengejek Surong dan menanyakan apa yang ingin dia tampilkan. Karena bagaimanapun pedang roh milik Surong sudah mati. Surong membenarkan hal itu dan kedatangannya kemari untuk menantang dirinya sendiri dan akan menunjukkan tarian putaran Ohai yang adalah ilmu pusaka dari keluarga Sun.
Awalnya Surong menampilkan tarian pedang roh dengan sempurna dan membuat para juri takjub. Tapi Rizman mengganggu penampilannya dan hal ini disadari oleh Wang Ling. Guru Wang Ju yang menyadari akan ada masalah segera melindungi Si dan membuat Liu merasa cemburu. Pedangnya yang tidak terkendali hampir saja membuat Surong terluka. Yo yang tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya memari Surong dan mengakibatkan orang-orang yang menonton acara ini juga ikut menyalahkan Surong. Surong yang sedih meninggalkan panggung dan di sini Lin dan Wang Ling mencoba untuk menghiburnya. Wang Ling juga memberitahu bahwa ini bukanlah kesalahan Surong. Di sisi lain, orang-orang di stasiun luar angkasa memberitahu di stasiun bahwa berkat kejadian tadi membuat acara mereka semakin banyak ditonton dan bahkan siaran langsung meningkat dengan cepat. Namun sepertinya inilah yang diinginkan oleh Rizman. Kembali kepada Wang Ling, di sini dia kesal setelah melihat komentar buruk yang diberikan untuk Surong. Tidak begitu lama, acara pun dilanjutkan, dan kali ini yang tampil ada Chen Chao dan Go Hua. Teman-temannya terkejut karena mereka tidak tahu bahwa Chen Chao dan Go Hua akan tampil. Ansa menanyakan tujuan mereka untuk tampil di sini, yang ternyata mereka kemari untuk menunjukkan sesuatu yang baru. Dan ini semua ditujukan kepada Surong. Mereka meminta maaf karena tidak bisa membantu masalah Surong kemarin. Dan sebagai gantinya, Chen Chao dan Go Hua akan membuat sebuah pertunjukan untuk membuat Surong kembali tersenyum. Mereka itu akan menampilkan atraksi pedang tangan kosong. Si kembali meremehkan, apalagi teknik itu sudah sangat lama. Namun Chen Chao menjelaskan bahwa kali ini sangat berbeda, apalagi dia akan menutup matanya. Nah, di sini juga Chen Chao pun mengeluarkan tubuh roh emasnya. Di sini, Si masih tidak menyukai sekolah Liu dan terus mengejek Chen Chao. Nah, di set mereka mau melakukan pertunjukan, Rizman kembali mengganggu dan menyebabkan penampilan Chen Chao gagal. Melihat temannya terluka, Go Hua pun segera membawanya pergi dan memberitahu bahwa tadi adalah penampilan kepala besi. Wang Ling yang melihat tayangan ulang kembali merasakan sesuatu yang janggal. Dan sedangkan di stasiun luar angkasa, mereka melihat peningkatan penonton yang sangat banyak. Xin Lao berpindah kepada Rizman, yang ternyata dia ini kembali mengumpulkan energi spiritual. Kembali ke acara, kali ini yang menunjukkan penampilan dari sekolah Wushiju yang diwakili oleh Xiao Bei. Melihat pertunjukannya, membuat para juri takjub karena Xiao Bei menggunakan ribuan pedang terbang. Xin menjelaskan bahwa karena zaman sudah maju, jadi mereka pun memanfaatkan teknologi terkini dan menganggap metode lama sudah kuno. Perkataannya itu seolah-olah ditunjukkan untuk mengejek Surong. Di sini Go Hua dan Chen Chao sudah kembali dan beruntungnya Chen Chao masih bisa bernapas. Dia ini meminta Surong untuk tidak khawatir kepada dirinya. Setelah penampilan Xiao Bei, kini yang tampil ternyata adalah Lin. Melihat Lin yang tidak memakai kacamata membuat mereka terkejut dengan kecantikannya. Bahkan para penonton juga memuji kecantikannya itu. Tidak begitu lama, Lin pun mulai menunjukkan aksinya. Pertunjukan yang ditampilkan Lin sangatlah menakjubkan dan bahkan mampu meningkatkan live streaming. Namun lagi-lagi, Rizman mengganggu pertunjukan sekolah Liu yang mana Lin tidak bisa memadamkan api yang dia keluarkan. Teman-temannya merasakan hal yang janggal, apalagi api semakin besar. Nah, di saat pohon mau tumbang, Surong pun segera menyelamatkan Lin. Tekad besar yang dikeluarkan oleh Surong kembali membangkitkan pedang rohnya. Berkat bangkitnya Ohai, api pun berhasil dipadamkan dan Lin pun melanjutkan pertunjukannya dan berkombinasi dengan Surong. Pertunjukan mereka pun membuat para penonton takjub, begitu juga dengan para juri. Si yang kesal tidak menyangka Surong kembali membangkitkan roh pedangnya. Guru Wang Ju tidak terkejut karena Surong ada jenius yang sangat langka. Mereka pun menyudahi pertunjukan dengan tepuk tangan meriah dari para penonton. Pertunjukan tadi juga telah meningkatkan jumlah penonton mereka hingga 1 miliar. Nah, di situ juga Rizman pun muncul. Dia berterima kasih karena mereka telah membuat 1 miliar pasang mata melihat acara ini. Dan berkat itu juga dia pun mendapatkan banyak kekuatan spiritual. Rizman pun mulai menjalankan rencananya. Sihir yang baru saja dia keluarkan bisa mempengaruhi orang-orang di dunia yang telah melihat acara ini. Dan sekarang para manusia adalah bonekanya.
Namun di sini dia terkejut karena sihirnya tidak berpengaruh kepada Surong dan juga Lin. Yang ternyata semua itu dilakukan oleh Wang Ling. Dia memindahkan formasi milik Krisman kepada Surong supaya dia itu bisa menggunakan taktik pesona adik imut kepada semua orang yang telah terpengaruh sihir iblis. Krisman sangat kesal dengan apa yang telah mereka lakukan dan dia itu bersiap untuk menyerang mereka. Tapi tanpa diduga, Beast Asian muncul dan langsung mengulti Krisman. Namun di sini Beast Asian dan orang-orang masih terkena sihir iblis dan sihir adik imut milik Surong tidak mampu menahan mereka. Lin menyadari bahwa ini adalah manipulasi iblis yang mampu merasuki kesadaran ilahi dan membuat para korban sekarang menjadi boneka iblis. Di sisi lain, kita dibawa sebelum kekacauan ini terjadi. Di sini, Liu Yong berusaha untuk menggoda para penjaga, namun hal itu tidak berhasil. Dan malahan, dia itu dijahili oleh para penjaga. Karena mereka itu tahu bahwa Liu Yong adalah mantan pemimpin aliran bayangan memiliki banyak trik. Jadi mereka sudah tahu harus berbuat apa untuk menghadapi semua godaannya. Dan bahkan penjara itu dibuat khusus supaya Liu Ying tidak bisa menggunakan kekuatannya. Liu Ying yang kesal selalu diejek, berjanji akan menghabisi mereka. Nah, di saat itu juga, sihir yang digunakan oleh Krisman mulai mempengaruhi para penjaga. Liu Ying tidak terkena sihir itu karena dilindungi oleh penjaranya. Dia pun merasa senang karena keberuntungan berpihak kepada dirinya. Xin Lao berpindah kepada Wang Ling. Di sana mereka berhasil melarikan diri dari kejaran boneka iblis. Mengetahui boneka iblis tidak terlalu pintar, jadi selama mereka tidak membuat suara, maka akan aman-aman saja. Tapi di saat mau bersembunyi, boneka iblis memotong mereka dan menyebarluaskan lokasi dari Wang Ling dan yang lainnya. Akibat hal itu, posisi mereka pun diketahui. Jingke menyarankan Wang Ling untuk menggunakan teknik pelupa ingatan untuk menyadarkan para boneka iblis. Tapi Wang Ling menolak karena efek samping dari teknik akan menyebabkan IQ korban menurun. Mereka yang terus berlari terhalang oleh jalan buntu. Tentu saja Wang Ling memiliki sebuah rencana dan segera membawa Lin dan Surong menaiki gedung. Jingke sedikit pusing karena bagaimanapun dia ini ada pedang roh dan bukan pedang terbang. Beruntungnya Jingke ini berhasil bertahan dan menyelamatkan mereka. Untuk sekarang mereka sudah aman, jadi di sini mereka pun mulai memikirkan sebuah rencana untuk menghentikan sihir ini. Lin merasa hal itu mungkin sulit karena teknik manipulasi besar adalah salah satu mantra sebab dan akibat. Jadi sihir itu tidak akan bisa dipecahkan begitu saja. Di saat Surong bingung, ada yang menyerang dirinya dan hal itu membuat mereka terkejut. Karena boneka iblis sedang membuat tangga untuk mengejar mereka. Jingke terus memaksa Wang Ling untuk menggunakan teknik pelupa ingatan, tapi di sini Wang Ling tetap tidak ingin menggunakannya. Dari kejauhan, mereka melihat Chen Chao yang juga sudah menjadi boneka iblis. Seketika, Chen Chao ini memiliki kekuatan flash untuk mendaki gedung dan langsung saja mengungkapkan perasaannya kepada Surong. Surong yang hanya menganggapnya sebagai teman tidak membalas perasaannya itu dan mengakibatkan Chen Chao patah hati. Nah, seketika tanda boneka iblis pada Chen Chao menghilang dan membuat mereka sedikit bingung. Lin merasa untuk menghilangkan tanda itu, mereka harus memukul kepala dari para korban. Tapi setelah melihat Chen Chao yang merasakan sakit di hatinya, telah menyadarkan Surong bahwa penolakan cintanya telah membuat Chen Chao sadar dari teknik manipulasi. Surong pun mencoba melakukan hal itu kepada boneka iblis di sana. Dan ternyata benar, mereka yang telah ditolak oleh Surong membuat teknik manipulasi menghilang. Mereka sedikit tenang, tapi Chen Chao penasaran bagaimana cara Surong menyadarkan mereka semua di dunia ini. Lin memiliki sebuah rencana untuk melakukan siaran langsung, tapi sayangnya tidak ada sinyal. Nah, di sana juga, Liu Yong pun ketawa sangat keras dari kejauhan, yang mana dia itu sedang berada di tower. Di sini dia ngebacot tentang kepintarannya, namun semua perkataannya tidak didengar sama sekali. Karena dia sudah menguasai tower ini, jadi dia menantang mereka semua untuk menyerangnya. Di sini mereka mencoba memperingati Liu Yong tentang serangan meteor. Tapi karena dia terus ngebacot, jadi Liu Yong pun baru sadar dan tidak bisa menghindari hal itu. Mereka sangat bingung bagaimana meteor itu bisa datang. Wang Ling mencoba mencari tahu yang ternyata pelakunya adalah Krisman yang sudah sampai di luar angkasa setelah diulti oleh Beast Asian. Karena tower sudah hancur, mereka pun bingung bagaimana cara melakukan siaran langsung. Apalagi jika mereka mencari tower lain, kemungkinan akan lama karena jaraknya sangat jauh. Tentu saja Wang Ling tahu di mana mereka bisa mendapatkan koneksi internet yang ternyata di benteng Tianhuan. Tapi untuk pergi ke sana tentu saja sangat sulit. Namun Wang Ling ternyata memiliki sebuah tiket untuk pergi ke benteng Tianhuan. Yang mana tiket ini ada hadiah yang dijanjikan oleh Beast Asian bagi penggemar yang sangat aktif dalam acara mereka. Tidak begitu lama, Wang Ling dan yang lainnya pun pergi dan diikuti oleh banyak boneka iblis. Di sini mereka sedikit khawatir karena pedang Wang Ling sangat kecil bagi mereka berempat.
Bahkan Jingke sudah tidak sanggup lagi untuk menahan beban penderitaannya ini. Tapi di saat Wang Li menjanjikannya mie kremes, membuat Jingke kembali bersemangat. Walaupun mereka sudah pergi dengan sangat cepat, tapi ternyata boneka iblis ini telah mendapatkan bab dan dengan mudah mengejar mereka. Karena Wang Ling hanya memiliki 2 buah tiket saja, jadi Chen Chou meminta mereka untuk pergi. Lin juga sependapat dan meminta mereka untuk segera pergi, dan mereka berdua ini akan mencoba untuk menahan boneka iblis. Sudong tidak ingin mereka melakukan hal itu, karena bagaimanapun boneka iblis di hadapan mereka sangatlah banyak. Chen Chou menenangkan Sudong karena bagi dirinya, boneka iblis ini bukanlah apa-apa. Dengan berat hati, Sudong pun pergi dari sana. Chen Chou dan Lin pun segera menahan semua boneka iblis sebisa mereka. Wang Lin dan Sudong berhasil menaik kereta sebelum boneka iblis menangkap mereka. Kereta pun meluncur dengan cepat, dan setelah sampai di luar angkasa, gerbong kereta satu persatu mulai terlepas. Setelah mereka sampai di benteng Tianhuan, Sudong bisa melakukan siaran langsungnya. Di sini dia bingung apakah para boneka iblis akan melupakan dirinya setelah menolak mereka. Nah, di saat itu juga, Sudong merasakan suasana yang mesra, apalagi ditambah di sini Wang Ling memberitahu sesuatu yang sangat penting. Dan hal itu membuat Sudong semakin yakin bahwa Wang Ling akan mengungkapkan perasaannya. Tapi ternyata, Wang Ling malah membahas tentang tiket mereka yang tidak diperiksa. Dan seharusnya, Chen Chou dan Lin juga bisa ikut bersama mereka. Tentu saja, Sudong kaget dengan hal itu. Tidak begitu lama, mereka pun hampir sampai di benteng Tianhuan. Chen Chou dan Lin lega setelah mendengar hal itu. Di sini mereka ternyata tidak terluka sama sekali karena para boneka iblis tidak mempedulikan kehadiran mereka dan terus mengejar Sudong. Kembali kepada Wang Ling, di sana mereka pun akhirnya bisa mendapatkan koneksi internet. Dan di sini Sudong mulai melakukan siaran langsung walaupun di sana tidak ada oksigen sama sekali. Siaran langsung pun dimulai dan di sini dia memperkenalkan dirinya kepada semua boneka iblis di dunia. Di situ Sudong bercerita tentang masa kecilnya. Dia yang adalah putri orang kaya, merasa selalu dicintai oleh semua orang. Namun hal itu berubah di saat dia masuk ke SMA dan mulai menyadari bahwa dia bukanlah pusat dunia. Akibat hal itu, Sudong pun telah banyak berubah dan mulai berusaha untuk mengandalkan diri sendiri. Hingga di saat keluarganya jatuh miskin, Sudong pun merasa sangat tertekan yang belum pernah dia rasakan. Dan di saat dia di kondisi itu, Sudong pun menyadari bahwa hal-hal yang dulu dia anggap remeh sebenarnya sangat berharga. Dan alasan dia mengikuti acara itu supaya lebih banyak orang yang mencintai dirinya. Namun Sudong tidak menyangka dirinya akan mendapatkan cinta sebanyak ini. Nah, di saat itu Sudong mulai memahami sesuatu karena dia tidak membutuhkan cinta dari seluruh dunia. Sudong pun meminta maaf karena dia hanya membutuhkan satu cinta dari satu orang saja. Dan hal itu sudah cukup bagi dirinya. Setelah mendengar perkataan Sudong, para boneka iblis mulai patah hati dan perlahan-lahan tanda manipulasi mulai menghilang dari seluruh orang di dunia. Lin pun sangat senang dengan hal itu, tapi di saat itu juga muncul sebuah meteor yang mana hal itu bisa saja memusnahkan peradaban manusia. Nah, meteor itu ternyata adalah ulah dari Rizman. Dia yang kesal rencananya kembali gagal, berusaha untuk menyerang bumi supaya dia ini bisa menyeret semua manusia menuju kematian. Sudong yang khawatir ditenangkan oleh Wang Ling, dan di saat itu juga Wang Ling menggunakan Jingke untuk menghancurkan meteor beserta Rizman. Akibat pecahan meteor membuat pemandangan langit pada saat itu begitu indah. Sambil menikmati pemandangan itu, Wang Ling memberikan cemilan kepada Sudong. Di sini Wang Ling dan teman-temannya berkunjung ke perusahaan BP Animation atau di dunia asli dikenal sebagai PB Animation yang adalah rumah produksi dari series Donghua ini. Manajer Tang menjelaskan bahwa BP Animation adalah salah satu perusahaan animasi terbesar di kota Huanxin. Perusahaan ini juga memiliki banyak pekerjaan selain animasi, dan perusahaan ini juga telah banyak membuat series yang sangat terkenal. Chen Chou sangat senang dan penasaran apakah mereka memiliki kesempatan untuk belajar di sini. Ternyata tujuan BP Animation mengundang mereka memang untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Apalagi tempat ini juga memiliki program seni bela diri. Jadi manajer Tang itu menawarkan jika mereka berminat kepada animasi, maka perusahaan dengan senang hati menerima mereka. Mendengar itu membuat para semua murid senang, namun di saat ruangan kantor dibuka, mereka itu terkejut dengan apa yang telah terjadi. Dan betapa stresnya para animator. Ruangan ini ada tempat di mana Donghua dibuat. Di sisi lain ada seorang gadis bernama Wang. Dia itu berusaha untuk menelpon seseorang, namun tidak kunjung berhasil. Kembali kepada Wang Ling, di saat manajer Tang menjelaskan tentang ruangan ini, Wang pun datang untuk menemuinya.
Ternyata Wang ini ada produser di perusahaan mereka. Tujuan Wang menemui manajer Tang adalah untuk memberitahu bahwa direktur mereka telah melarikan diri. Tentu saja hal ini membuat manajer Tang terkejut, apalagi mereka ini sedang memegang proyek besar. Wang yang ketakutan menjelaskan, di saat direktur mereka sedang membuat storyboard, tiba-tiba saja dia itu kerasukan sesuatu dan bergegas pergi dari ruangannya. Tidak mau direktur mereka menghilang, manajer Tang pun meminta Wang untuk mencari keberadaan direktur mereka. Berhubung posisi produser akan kosong, jadi manajer Tang memiliki sebuah ide, yang mana dia itu berpura-pura mengajak para murid sekolah Liu untuk menjadi sutradara sementara. Tentu saja hal ini dilakukan supaya ada yang mengisi posisi Wang untuk sementara waktu. Wang meminta manajer Tang untuk tidak bermain-main. Manajer Tang mencoba untuk menenangkannya karena pekerjaan yang merepotkan telah banyak selesai dan hanya tinggal melakukan sebuah pencekan saja. Dia juga menenangkan para pekerja dan menjelaskan bahwa sutradara terbaik adalah penonton. Berhubung direktur juga tidak ada, jadi untuk sementara waktu pekerjaan akan diberikan kepada para murid. Tentu saja hal ini membuat para karyawan terkejut. Wang yang sudah putus asa tidak bisa berbuat apapun. Tidak begitu lama, manajer Tang membawa para murid ke divisi animasi utama. Di sana dia menjelaskan bahwa biasanya satu season Donghua terdiri dari 12 episode. Tidak mudah bagi mereka untuk mengawasi setiap episode. Jadi ditunjuklah produser untuk mengawasi setiap episode yang dibuat. Setelah rapat dengan direktur, maka para animator di ruangan ini akan mulai melakukan penggambaran. Lin sangat kagum dengan animator di sana yang menggambar setiap frame dari sebuah karakter hingga membuat karakter itu bergerak. Chen Chou memujinya, namun di sini dia itu masih belum puas. Yang mana dia itu merasa setiap frame ada yang kurang dan bahkan banyak coretan di gambarnya. Animator itu menjelaskan bahwa sebagai animator awal, dia itu hanya membuat sketsanya saja. Dan tahap lainnya akan dikerjakan oleh animator lainnya. Gahua tidak menyangka dibutuhkan banyak animator untuk membuat satu frame saja. Hal itu tentu saja membuat animator ini sedikit kesal, ditambah mereka membandingkan sebuah animasi dengan film. Bahkan Chen Chong merasa animator ini sedang membuat animasi 8 fps yang mana pergerakannya sangat kaku. Mendengar hina mereka membuat animator ini semakin kesal dan akan menunjukkan bahwa dirinya juga bisa membuat sebuah animasi yang luar biasa. Dia menggunakan teknik seni peledak hati untuk menyalurkan kekuatannya kepada pena digital supaya pena itu bisa menggambar dengan sendirinya. Dan teknik ini tidak gampang untuk dikuasai oleh sembarangan orang. Namun kekuatan besar tentu saja memiliki harga yang besar juga, yang mana para animator akan kelelahan di saat menggunakan teknik itu. Tidak begitu lama, animator ini telah berhasil membuat scan animasi menjadi 24 fps. Mereka yang melihat itu sangat kagum, bahkan pergerakannya sangat halus. Tapi Chen Chou yang sudah terbiasa bermain dengan fps tertinggi tidak menyadari hal itu. Dia pun meminta animator untuk membuat animasinya menjadi 60 fps. Mendengar permintaannya, membuat animator itu stres dan dia pun memilih untuk melarikan diri. Seketika glitch pun muncul dan Wang Ling menyadari hal itu. Wang pun semakin panik karena para animator mereka tinggal sedikit. Di saat manajer Tang mengeluh, seseorang pun muncul untuk memberitahu bahwa membuat animasi 60 fps sangatlah mudah. Dia yang berasal dari divisi pemotretan menjelaskan kepada mereka bagaimana cara untuk membuat sebuah animasi 60 fps. Dia banyak menambahkan efek pada animasi yang dibuatnya. Dan di saat video telah selesai di-render, mereka pun sangat kagum dengan mulusnya setiap frame dari animasi yang dia buat. Orang itu menjelaskan bahwa dengan plugin AI untuk membuat animasi dengan fps tertinggi sangatlah mudah. Tapi tentu saja kemudahan itu juga memiliki sebuah risiko, yang mana menggambar langsung sangat bagus dibandingkan dengan hanya menggunakan plugin saja. Dia pun menunjukkan kecacatan pada animasi yang dia buat. Setelah mendengar hal itu, Chen Chou pun merasa Donghua yang dibuat dengan komputer tidak memiliki jiwa di dalamnya. Nah, seketika orang itu menjadi sangat kesal dan penasaran bagaimana cara untuk membuat Donghua berjiwa. Setelah dari divisi itu, manajer Tang membawa mereka ke divisi seni. Di sana mereka sangat kagum dengan kehebatan divisi seni yang menggambar sebuah adegan sesuai dengan suasana dari para karakternya. Manajer Tang memberitahu untuk menggambar adegan yang sangat meyakinkan memerlukan pengalaman yang sangat lama. Dan jika mereka merasa ada yang kurang, manajer Tang meminta untuk memberikan masukan. Di sini Wang memohon supaya manajer Tang tidak bermain-main lagi, karena Ju itu sangat lelah dalam menggambar adegan ini, dan kemungkinan dia itu sudah tidak bisa bertahan lagi.
Mendengar permohonannya, manajer Tang akan memberikan cuti setelah episode ini selesai. Yu sedikit senang, namun seketika komputernya mati karena Gohua tidak sengaja mencabut kabelnya. Seketika Yu pun menjadi abu karena pekerjaan yang selama ini dia kerjakan telah menghilang. Nah, di sini juga, Donghua ini pun berubah menjadi tampilan dari storyboard dan perubahan inilah yang telah Wang Ling rasakan sejak tadi. Hal ini bisa terjadi karena kekuatan spiritual dari bumi turun dengan drastis. Wang sudah sangat pasrah dalam pekerjaannya, apalagi mereka telah banyak kehilangan karyawan. Chen Chou meminta Wang untuk tidak menyerah karena mereka bisa membantu perusahaan dalam menyelesaikan episode ini. Apalagi mereka telah banyak melihat proses pekerjaan dan yakin bisa membantu proses produksi. Wang yang tidak yakin kepada mereka ditenangkan oleh manajer Tang. Karena dulu mereka membangun perusahaan ini layaknya seperti mereka yang tidak tahu apa-apa sampai menjadi seperti ini. Dia juga meminta untuk melihat ketulusan di mata mereka yang mana itu adalah gairah dalam membuat animasi. Manajer Tang meminta dia untuk percaya kepada mereka. Tidak punya pilihan lain, Wang pun terpaksa menerima bantuan mereka. Wang menjelaskan di meja masing-masing ada storyboard dan dia itu meminta mereka untuk menggambar apa yang dijelaskan di storyboard itu. Chen Chou terkejut dengan storyboard yang dia lihat, yang ternyata direktur mereka ini sangat sibuk dan menyebabkan storyboard agak kacau. Gohua juga bingung karena animator diminta untuk melakukan adegan tambahan tanpa harus melihat storyboard. Sedangkan di sebelah lain, Lin sangat kesusahan untuk menggambar sesuatu. Wang menjelaskan bahwa menggambar juga membutuhkan banyak pengalaman, bahkan menggambar garis saja harus belajar selama 3 bulan. Di saat teman-temannya sudah pasrah, di sini Wang Lin menggunakan sebuah sihir untuk memudahkan teman-temannya dalam menggambar. Wang sempat mengira ini ada seni peledak hati, namun Wang Ling memberitahu bahwa ini bukanlah teknik seni peledak hati. Berkat sihir Wang Ling, teman-temannya tidak perlu repot-repot untuk menggambar dan hanya tinggal memikirkannya saja. Setelah selesai menggambar, di sini Wang memberikan hasilnya kepada supervisor untuk dimodifikasi. Tugas supervisor di sini adalah memodifikasi beberapa gambar karena setiap animator memiliki cara gambar yang berbeda-beda. Bahkan jika gambar tidak sesuai, maka dia itu akan mengubah seluruh gambar. Dan jika animasi utamanya sangatlah buruk, maka supervisor akan meminta untuk menggambar ulang karakter itu. Nah, di sini supervisor dengan mudah menghapus gambar mereka karena dia ini tidak ingin hal-hal yang menyimpang berada di komputernya. Mendengar hal itu membuat mereka semakin pasrah. Nah, di sini mereka pun menyadari bahwa betapa susahnya mereka membuat Donghua. Dan perlahan warna mereka semakin memudar. Bahkan pergerakan mereka pun semakin kaku. Jingke muncul untuk menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Nah, seketika Wang Lin pun berpindah ke dunia asli. Di sana dia menemui Wang untuk menanyakan keberadaan dari direktur mereka. Di perjalanan, Wang Lin melihat para karyawan bekerja keras untuk membuat Donghua. Berbeda dengan karyawannya, di sini direktur itu malah sedang bermain dan tidak mempedulikan storyboard. Wang Lin melihat kelakuannya, langsung memberikannya sebuah pelajaran. Nah, tidak begitu lama, direktur pun kembali dan mulai menggerakkan para karyawan untuk bekerja. Berkat arahan dari direktur, proses pekerjaan pun jalan dengan baik dan perlahan warna di series ini pun mulai kembali dan pergerakan dari para karakter juga kembali. Wang Ling pun berterima kasih kepada para animator dan pekerja lainnya yang telah menciptakan dunia indah ini. Iblis Agung yang melihat bawahnya dihabisi dengan mudah meminta Master Iblis untuk menyalakan lampu dimensi. Master Iblis pun segera menjalankan perintah dari rajanya. Kembali kepada Wang Ling, di sini seorang ingin mengajak Wang Ling untuk berjalan-jalan sebelum mereka kembali ke bumi. Wang Ling setuju, tapi pada saat mereka keluar dari lift, seketika wujud mereka berubah menjadi 3 dimensi. Mereka terkejut dengan hal ini, namun keadaan itu hanya berlaku di tempat mereka saja, dan sedangkan di bumi baik-baik saja. Namun di sana juga, bumi pun mulai diserang. Seketika hawa dunia iblis mulai masuk ke dalam dunia manusia. Kejadian itu membuat banyak orang bertanya-tanya dengan apa yang sedang terjadi. Karena bagaimanapun, serangan iblis itu berlangsung dengan sangat cepat. Masa iblis keluar dari istana untuk membuka gerbang menuju dunia manusia. Dan para pasukan iblis pun menyebar di dunia manusia dan melakukan penyerangan secara membabi buta. Bahkan untuk sekarang tidak ada yang bisa menghentikan invasi mereka di bumi. Di sisi lain, Joey dan para tetua agung melakukan sebuah pertemuan. Salah satu tetua agung merasa kesal karena dirinya sedang berkultivasi dan malah dipanggil untuk mengikuti rapat. Joey menjelaskan mereka tidak bisa melakukan rapat online karena akibat meteor tadi telah memutuskan komunikasi mereka dengan benteng Tianhuan. Serangan besar para iblis membuat para tetua panik dan mereka meminta untuk segera mengirimkan kelompok Xianyang.
Joy memberitahu bahwa sejak awal dirinya sudah mengirimkan pasukan Xianyang. Sebagian dari kelompoknya sedang sibuk untuk melakukan evakuasi dan yang lainnya belum bisa menahan para iblis. Joy yang memiliki sebuah rencana menjelaskan kepada para tetua bahwa retakan antara dua dimensi berada tepat di atas sekolah Liu. Dan karena di halaman sekolah mereka masih ada formasi pemecah malapetaka, jadi jika mereka memiliki seseorang yang kuat, maka mereka bisa memicu guntur yang sangat besar untuk memusnahkan para iblis. Namun untuk sekarang mereka tidak bisa melakukan hal itu karena memerlukan energi spiritual yang sangat besar. Apalagi sekarang Joy telah kehilangan kontak dengan prasesti nomor 1 di dunia, yang mana itu adalah Wang Ling. Salah satu tetua merasa prasesti nomor 1 ada seorang pengecut, dan jika mereka memang membutuhkan energi spiritual yang besar, maka dia akan mengajukan dirinya. Joy merasa tetua ini masih terlalu lemah. Merasa diremehkan, tetua ini pun berjanji akan menunjukkan kemampuan yang mungkin hampir sama dengan patisi nomor 1. Xin lalu kembali kepada Wang Ling. Di sana, seorang mengirimkan Aohai untuk mengelilingi tempat ini. Tapi setelah Aohai kembali, seorang menyadari bahwa mereka tidak bisa keluar dari tempat ini melalui jalur apapun. Di sini, Wang Ling memiliki sebuah rencana yang mana dia itu akan menghancurkan dinding di benteng ini. Dia meminta Surong untuk tidak khawatir karena Wang Ling sudah memberikannya cahaya penjaga untuk melindunginya. Wang Ling berhasil menghancurkan tembok itu, namun mereka hanya melihat pantulan dari diri mereka saja. Wang Ling pun menyadari bahwa mereka ini sudah terjebak dalam siklus Wang. Wang Ling bisa saja menghancurkan siklus ini, namun sayangnya dia harus menggunakan Jingke, yang mana kita tahu Jingke tadi telah dilemparkan oleh Wang Ling untuk menghancurkan meteor. Di sisi lain, Jingke berusaha untuk kembali kepada Wang Ling karena dia ini terlempar terlalu jauh. Xin Lao berpindah kepada Iblis Agung. Di sana dia merasa bangga dengan segel dimensi yang baru saja dia buat. Dan dia itu tidak menyangka mereka bisa mengurung ancaman terbesar mereka dengan hanya menggunakan 3090 lampu dimensi. Masa Iblis menjelaskan bahwa ada 30 lampu yang tidak menyala, jadi mereka hanya bisa menggunakan 3060 lampu saja. Dan hal itu tidak bisa membuat formasi dengan sempurna. Iblis Agung tidak peduli dengan hal itu dan menanyakan bagaimana serangan mereka di dunia manusia. Kita pun dibawa ke bumi, yang mana di sana para iblis terus melakukan serangan. Tentu saja Joy datang untuk menghentikan para iblis itu. Namun karena perbedaan kekuatan yang besar, jadi di sini Joy hanya bisa memancing para iblis supaya anggota lainnya bisa melakukan evakuasi. Namun di sini rencana mereka sedikit terganggu karena beberapa anggota mendapatkan serangan. Berita tentang kejadian itu menyebar dengan cepat dan bagaimana pasukan Xianyang dengan cepat melakukan evakuasi. Di sini ayah Wang Ling meminta istrinya untuk segera pergi dan tidak perlu memikirkan tentang keberadaan anaknya. Xin Lao kembali ke benteng Tianhuan. Di sana Surong sudah tidak tahu bagaimana keluar dari tempat itu. Ditambah bumi juga sedang mengalami serangan besar. Nah, di sini Wang Ling berhasil menemukan panel settingan untuk mengedit penampilan mereka supaya tidak burik lagi dan pergerakan mereka kali ini sudah semakin halus jika dibandingkan dengan sebelumnya. Namun di sini Wang Ling melihat ada yang aneh sedang terjadi di dunia manusia. Kita pun dibawa kembali kepada Joey, yang mana dia itu sudah dikepung, namun ternyata semua itu adalah rencana yang telah disiapkan oleh Joey. Yang mana dia membawa para iblis ke dalam sekolah Liu, supaya Tetua Agung bisa menggunakan formasi malapetaka. Tanpa diduga, energi spiritual dari tetua ini sangat tinggi, bahkan membuat beberapa iblis terluka. Namun kekuatannya tidak terlalu bepek kepada iblis besar. Tunggu saja, di sini Joey dan pasukan Xianyang membuat sebuah penghalang untuk melindungi Tetua Agung. Tapi Wang Ling menyadari bahwa ada yang tidak beres, apalagi pasukan Xianyang baru saja membuat sebuah penghalang. Dan benar saja, kekhawatiran Wang Ling pun terjadi, yang sepertinya Iblis Agung tahu bahwa tempat itu akan menjadi masalah bagi mereka. Batu besar pun bersiap untuk menghancurkan formasi malapetaka. Tidak ingin dikalahkan begitu saja, di sini tetua berusaha dengan sangat keras untuk menghentikan batu besar itu. Iblis Agung yang menyaksikan itu hanya tertawa karena ternyata dia ini sudah menyiapkan ribuan batu yang sama untuk menyerang bumi. Hal itu pun tidak bisa ditahan lagi oleh Tetua Agung. Nah, di dalam batu ternyata berisikan para binatang iblis. Joy yang melihat kengerian dari serangan para iblis merasa ini adalah akhir dari dunia mereka. Surong juga merasakan hal yang sama, namun Wang Ling meminta untuk tidak menyerah dulu. Surong bingung dengan perkataan Wang Ling dan bagaimana cara mereka pergi dari tempat ini. Wang Ling menjelaskan bahwa dia ini memiliki sebuah rencana. Wang Ling lalu mengambil sebuah cermin yang berada di dalam lift.
Dia tahu bahwa siklus dimensi ini memiliki prinsip yang sama dengan dunia virtual. Surong pun ngerti yang mana untuk memproses semua gambar di dunia ini memerlukan sebuah PGA. Jadi jika membebani PGA-nya, maka kemungkinan mereka bisa menghancurkan tempat ini. Dan hal yang paling dibenci oleh PGA ada prosesi gambar yang sangat banyak. Ternyata rencana Wang Ning berhasil dan perlahan-lahan wujud Wang Ning pun mulai kembali. Di sini Wang Ning juga menggunakan Aohai yang mana partikel-partikel kecilnya membuat lampu dimensi milik Raja Iblis mulai kepanasan. Dan tidak begitu lama mereka pun berhasil menghancurkan penghalang di tempat mereka. Wang Ning meminta Surong untuk tetap berada di sini, sedangkan dirinya akan menyelamatkan dunia. Dan dia itu tidak peduli identitasnya terungkap selama bumi masih bisa diselamatkan. Kembali kepada Joey, dia yang hanya bisa memandangi kejadian ini, melihat sebuah serangan yang mana dia itu menyadari bahwa Wang Ning telah datang. Kehadiran Wang Ning pun diliput oleh media, karena bagaimanapun hanya dia saja yang bisa menghancurkan serangan iblis. Nah, di saat Wang Ning melakukan serangan, wanita kupu-kupu yang mirip seperti Lin datang untuk menghentikannya dan segera membawa Wang Ning untuk pergi dari tempat itu. Kejadian itu dilihat langsung oleh orang-orang di sana dan membuat mereka yang menyaksikannya kebingungan. Di sini juga muncul sebuah lambang yang mirip seperti segel iblis. Di akhir episode ini kita pun melihat sebuah pemandangan yang mencurigakan. Yang mana di sini Lin sedang menuju ke sebuah tempat yang sepertinya adalah dunia iblis. Apakah Lin ada seorang imposter yang telah bekerja sama dengan para iblis? Dan apakah Lin ada gadis kupu-kupu yang telah membawa Wang Ning? Nah, di sini kita lalu dibawa ke sebuah tempat yang mana terlihat ada gadis kecil bersama ayahnya. Ini adalah ingatan masa kecil dari Lin. Ayahnya memberikan pelatihan supaya Lin bisa membentuk sebuah sayap di punggungnya menggunakan energi spiritual. Nah, perkataan itu sudah menandakan bahwa Lin adalah gadis kupu-kupu yang telah membawa Wang Ning. Di sini Lin berlatih dengan keras, namun sayangnya dia tidak kunjung berhasil. Dia pun bertanya kepada ayahnya apakah dia ini memang keturunan dari ras kupu-kupu. Karena semua teman-temannya sudah bisa terbang, sedangkan dia membentuk sayap pun belum kunjung berhasil. Ayahnya menenangkan Lin dan menceritakan bahwa semasa kecil dia ini lebih parah dari anaknya. Bahkan kakek Lin melemparkannya ke lembah kupu-kupu supaya ayahnya ini bisa terbang. Kakek Lin melakukan hal itu karena sayap mereka adalah kekuatan sihir langka dari luar angkasa. Dan sayap yang mereka miliki ini sangat diinginkan oleh para iblis. Ayahnya juga memberitahu jika mereka tidak bisa melarikan diri menggunakan sayap dan jatuh ke suku lain, maka hal itu akan membuat mereka sangat menderita. Lin pun sangat takut klan iblis akan datang kemari apalagi dia itu belum bisa terbang. Ayahnya menenangkan Lin karena dia akan selalu melindungi anaknya. Nah, saat ini juga masalah pun muncul, yang mana para iblis mulai melakukan penyerangan di dunia mereka. Tanpa pikir panjang, ayahnya pun segera memindahkan Lin ke dunia lain supaya anak ini bisa selamat. Tidak begitu lama, Lin pun sampai di dunia manusia. Jiang Ling yang melihat kehadirannya segera mendekati Lin, dan sejak saat itu, Jiang Ling pun membesarkannya dan menjadi sosok kakak bagi dirinya. Dia menceritakan semua itu kepada Wang Ling, dan bagaimana ras kupu-kupu dihabisi oleh para iblis. Bagi ras kupu-kupu, ini adalah akhir dunia. Sedangkan ras iblis menganggap serangan itu biasa saja, yang mana mereka itu memiliki sebuah prinsip bahwa kekuatan adalah yang paling penting. Para iblis terus melakukan penyerangan supaya bisa menguasai energi spiritual dan menjadi lebih kuat lagi. Lin tidak bisa membalas perbuatan para iblis karena selama bertahun-tahun ini, kaisar iblis telah mengalahkan puluhan ribu dunia. Saking kuatnya para iblis, sekarang kaisar iblis hanya tinggal duduk saja, sedangkan para bawahnya akan membawakan dunia yang telah mereka kalahkan kepada dirinya. Ras iblis juga terkenal dalam legenda sebagai ras yang tidak terkalahkan. Dan sekarang mereka itu sedang berusaha untuk mengalahkan dunia manusia. Wang Ning merasa hal itu mungkin tidak pernah terjadi karena pada 10 tahun lalu umat manusia pernah berhasil menghentikan invasi para iblis. Tapi Lin memberitahu bahwa kali ini akan sangat berbeda dan setelah Wang Ning bertemu dengan kaisar iblis maka dia pasti akan mengerti. Nah, ternyata Lin ini sedang membawa Wang Ning menuju ke tempat kaisar iblis. Di sisi lain, Joey hanya bisa melihat kengerian dari serangan ini dan dia itu juga masih bingung kemana Wang Ning pergi. Di saat semua orang sudah pasrah, sebuah notif pun muncul yang mana Surong sedang melakukan siaran langsung dari benteng Tianhuan. Dia memberitahu bahwa ras iblis telah merencanakan penyerangan ini sejak lama. Para iblis mungkin merasa mengalahkan pasukan Xianjiang akan membuat mereka menang dan menghilangkan keberanian dari umat manusia.
Namun pemikiran mereka itu salah karena para iblis telah melupakan siapa mereka. Surong tidak peduli siapa saja yang mendengar siaran ini, dan dia itu mengingatkan bahwa jati diri mereka adalah praktisi sejati. Mereka telah hidup di negara ini, yang mana semua warganya menjalani hari-hari menggunakan kultivasi. Walaupun naluri bertempur mereka sudah mulai tumpul, namun karena mereka sudah terbiasa dan sering melatih, maka kemungkinan kultivasi yang mereka miliki sudah meningkat dengan sangat pesat. Dan hari-hari damai yang sudah mereka jalani selama ini adalah sebuah persiapan untuk bertarung dengan para musuh dan melindungi diri mereka. Apalagi semua orang telah menjalani pendidikan kultivasi dan kekuatan mereka sudah tidak bisa diremehkan lagi. Jadi Surong meminta untuk membuktikan diri mereka bahwa umat manusia memiliki kemampuan untuk melindungi dunia ini. Walaupun klan iblis telah banyak menguasai daerah mereka, namun umat manusia akan bertarung dimanapun. Karena sejatinya umat manusia tidak akan pernah menyerah, apalagi mereka yang berasal dari negara Honshia akan melakukan segalanya untuk mengalahkan penjajah hingga akhir hayat mereka. Mendengar pidato Surong telah mengembalikan kepercayaan diri dan keberanian mereka. Kaisar Iblis yang mendengar hal itu memuji Surong dan merasa dia itu memang layak menjadi keturunan Sun. Tapi dia tahu bahwa perjuangan yang dilakukan oleh umat manusia akan sia-sia saja, karena mereka itu hanyalah ras kecil saja. Kaisar Iblis mengirimkan pasukan untuk mengepung Surong, dan dia ini penasaran berapa lama umat manusia bisa bertahan. Nah, saat ini juga Lin pun datang bersama dengan Wang Ling. Sesuai tebakan kita, bahwa Lin ini telah bekerja sama dengan Kaisar Iblis. Namun dia terpaksa melakukan hal ini demi menyelamatkan kakaknya. Masa Iblis membuat Lin berlutut karena dia tidak boleh berdiri di depan Kaisarnya. Namun kekuatannya itu tidak berefek kepada Wang Ling, dan dia itu dengan mudah Wang Ling singkirkan. Lin terkejut dengan apa yang baru saja dia lihat, dan Kaisar Iblis tertawa karena tidak menyangka ada seseorang yang bisa membuat dia meninggalkan singgasananya. Lin sangat ketakutan dengan kekuatan dari Kaisar Iblis. Dia perlahan mendekati Wang Ling, dan Kaisar Iblis tahu bahwa dialah pria berbahaya yang dimaksud oleh Rismet. Di sini Wang Ling hanya santai saja dan merasa jika dia mengalahkan Kaisar Iblis, maka penyerangan di dunia manusia akan berhenti. Melihat ketenangannya, Kaisar Iblis pun penasaran siapa pria di hadapannya ini. Baru saja mau memperkenalkan diri, Wang Ling malah diserang olehnya. Tapi tentu saja hal itu dengan mudah Wang Ling hentikan. Kembali ke tempat Surong, di sana mereka kewalahan menghadapi serangan dari para iblis. Namun tiba-tiba saja ada sesuatu yang menghabisi mereka, yang mana itu semua ada ulah dari Jingke. Surong pun menyadari bahwa ini adalah pedang roh milik Wang Ling, dan dia itu pun menanyakan apakah Wang Ling dalam bahaya. Jingke memberitahu bahwa musuh yang dihadapi Wang Ling lah yang sedang dalam bahaya. Kita pun kembali ke dunia iblis, yang mana Kaisar Iblis terlempar dari istananya. Wang Ling mendekatinya dan membuat Kaisar Iblis penasaran bagaimana bisa ada seseorang yang sangat kuat. Berhubung ini bukanlah bumi, jadi Wang Ling bisa bebas menggunakan kekuatannya tanpa takut menghancurkan dunianya. Nah, tanpa diduga Kaisar Iblis berusaha melarikan diri. Tentu saja Wang Ling tidak membiarkan hal itu, namun ternyata ini hanyalah pancingan Kaisar Iblis saja supaya dia bisa menyerang Wang Ling. Dia terus melakukan serangan combo kepada Wang Ling, bahkan serangannya itu terus meningkat seiring berjalannya waktu. Namun semua serangan yang telah dia lontarkan tidak berefek apapun kepada Wang Ling. Dan di sini Wang Ling dengan mudah melemparkan Kaisar Iblis kembali ke dalam istananya. Lin pun tidak menyangka bagaimana Wang Ling bisa sekuat ini. Nah, di saat Wang Ling ingin menghabisinya, Kaisar Iblis mencoba untuk berbicara dengannya, dan dia ini masih tidak menyangka bagaimana bisa dirinya yang telah banyak menghancurkan peradaban malah menjadi seperti ini. Bahkan ras yang lebih kuat dari manusia langsung menyerah ketika melihat dirinya. Tapi entah kenapa ras manusia yang dianggap sebagai ras yang tidak begitu penting tidak takut kepadanya dan bahkan bisa membuat dia babak belur. Wang Ling menjelaskan bahwa Honshia memiliki banyak peradaban yang mana mereka sering mengalami kekalahan dan hampir hancur beberapa kali. Tapi walaupun begitu, mereka tidak pernah menyerah, dan karena inilah umat manusia tidak akan pernah tunduk kepada kekuatan jahat. Kaisar Iblis tidak menerima perkataannya itu karena dirinya bisa kalah gara-gara bertemu dengan Wang Ling yang memiliki kekuatan tidak wajar. Nah, saat ini juga masa Iblis kembali bangkit untuk menyerang Wang Ling. Dia yang sudah mengamati Wang Ling mengetahui di mana letak lemahnya, dan itu adalah segel yang sering dipakai oleh Wang Ling.
Kaisar Iblis pun merasa sangat senang, namun sayangnya bawahannya itu telah membuat kesalahan yang fatal, yang mana dia itu malah membuka segel penahan kekuatan dari Wang Ling. Akibat hal itu, ledakan besar pun terjadi dan menghancurkan dunia iblis. Ledakan kekuatannya itu juga telah menghancurkan aura iblis dan membuat para iblis di dunia manusia mulai meninggoy. Hal ini tentu saja membuat mereka bingung dan Chen Chou pun menyadari bahwa mereka telah memenangi pertarungan melawan klan iblis. Hujan yang muncul di sana seketika menyembuhkan mereka semua, yang ternyata hujan itu berisikan energi spiritual. Dan hal itu juga berepek kepada pemulihan kekuatan spiritual dari dunia mereka. Jingke memberitahu Surong bahwa dunia iblis telah dihancurkan. Lin kembali ke bumi dan Wang Ling juga menyusul dirinya. Lin merasa kedatangan Wang Ling kemari untuk membalas perbuatannya, apalagi dia itu sudah melihat kekuatan Wang Ling. Lin bersedia untuk menerima akibatnya, namun dia itu meminta supaya kakaknya dilepaskan. Tapi Wang Ling memberitahu kedatangan dia kemari untuk meminta Lin supaya menelpon ayahnya untuk membawa segel baru, karena dia itu tidak ingin kekuatannya juga menghancurkan bumi. Peperangan ini pun dikenal dalam sejarah sebagai Perang Iblis Jilid 2. Dan umat manusia telah memecahkan kemenangan dari para iblis. Dan sekali lagi, Joey telah menjadi pahlawan yang telah menyelamatkan dunia. Di sisi lain, grup Air Gua yang dipimpin oleh Surong telah membuat perusahaan mereka kembali berjaya. Perbaikan di kota juga sedang dilakukan dan para praktisi mulai kembali ke dalam kegiatan mereka. Scene lalu berpindah kepada Wang Ling. Di sini Gohua masih penasaran bagaimana bisa ras iblis menghilang di tengah pertarungan dan siapa praktisi misterius yang dengan mudah menghancurkan kapal induk klan iblis. Chen Chou merasa bahwa itu adalah praktisi nomor satu di dunia. Surong ingin menanyakan tentang pertarungan itu, namun sayangnya Wang Ling sedang tertidur. Nah, di akhir season keduanya, iblis katak yang sedang bersantai didatangi oleh Joey dan juga Wang Ling. Joey meminta maaf karena telah mengurungnya selama ini. Untuk saja iblis katak bisa menerima hal itu, apalagi Denny juga adalah bagian dari klan iblis. Jadi wajar mereka akan mencurigai dirinya. Berhubung peperangan telah berakhir, jadi iblis katak meminta untuk kembali ke kampung halamannya. Wang Ling meminta maaf karena dunia iblis sudah tidak ada lagi, dan bagian 13 pun sekaligus season kedua The Die Life of the Immortal King sudah selesai. Oke, untuk season kedua The Die Life of the Immortal King sudah selesai kita bahas. Bagi yang baru bergabung maupun yang sudah lama bersama Ruang Film, Mimin ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengikuti pembawaan bagian pertama hingga bagian ke-13 ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa Mimin ceritakan tentang alur dari Donghua The Die Life of the Immortal King. Terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti dari awal pembahasan saya di sini dan sampai selesai. Jika kalian ada pendapat yang lain atau kurangnya pembahasan dari kita, dipersilakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan bagi yang memesarankan film untuk dibahas, langsung komen aja. Sekali lagi, kita ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.